Untuk makluman hadirin sekalian, tayangan multimedia sebentar tadi telah disediakan oleh saudari Anis Nur Syuhada binti Muhammad Anwar. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus menyiapkan persembahan multimedia sehingga berjaya dipertontonkan dalam webinar yang penuh bermakna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam YTM di hatiku. Hadirin hadirat yang dihormati, izinkan saya berpantun bagi memulakan webinar kita pada hari ini. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang kepada semua. Hadirin dan hadirat sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kepada rahmat pencipta kerana di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri program webinar Kikit Insecurities. Saya Daila Wafia binti Asri dan saya merupakan pengacara majlis untuk webinar kita pada hari ini. Di sini, saya ingin mengingatkan hadirin sekalian agar tidak memberi komen yang berunsur negatif, menyentuh sensitiviti keagamaan dan bangsa serta berunsur politik. Sebelum kita memulakan webinar pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan UiTM di hatiku. Lupa pengorbanan perjuangan anak bangsa.
Bagi memberkati wabina kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Irfan Hafiz bin Abdul Rahman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka halakal azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala permintaan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis webina Kikik Insecurity yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Irfan Hafiz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat dan inayahnya. Sebelum memulakan webinar, majlis menjemput saudari Nur Farahin Atikah binti Syafi'i, ketua projek webinar untuk memberikan sepatah dua kata berkenaan projek yang dilaksanakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana memberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada hari yang damai ini bagi menjayakan program webinar Kick It Insecurities bersama tetamu hebat Cik Ashraf Hakimi bin Abdul Jalil pada hari ini yang dianjurkan oleh Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Majlis ini tidak dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Para hadirin sekalian, besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini akan mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya
keyakinan diri dalam kalangan kita, khususnya mahasiswa dan mahasiswi. Saya mewakili pihak pengurusan berharap agar majlis pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar dan tetamu yang hadir. Semoga majlis ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan matlamat program kali ini dapat dicapai. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi hadir ke program webinar Kikik Insecurities. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Farahin Atikah di atas ucapan itu tadi. Sukacita, saya ingin maklumkan kepada para hadirin sekalian bahawa kami akan mengadakan cabutan bertuah untuk semua penonton. Pautan penyertaan akan diberikan semasa webinar sedang berlangsung dan pemenang akan diumumkan di penghujung webinar. Sakawati juga akan diberikan kepada 5 orang penonton yang aktif di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, insecurity merupakan perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud rasa tidak yakin pada diri sendiri. Ia juga boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian. Sebagai contoh, perasaan tidak yakin pada diri sendiri dari segi akademik, penampilan diri, keuangan dan juga pekerjaan. Objektif webinar ini adalah untuk memberi keyakinan kepada penonton untuk keluar dari zon selesa mereka supaya hidup mereka akan lebih terjamin daripada segala perasaan yang negatif di dalam diri mereka. Para penonton juga dapat meningkatkan keyakinan diri agar dapat menonjolkan diri mereka kepada orang ramai. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan majlis webinar kita pada hari ini kepada moderator kita, iaitu saudari Aina Huda binti Saharuddin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Adana Lila. Hai dan Assalamualaikum, saya Aina Huda binti Saharuddin, moderator event Kick Insecurities anda pada hari ini. Bersama saya hari ini ialah Encik Ashraf Hakimi bin Abdul Zalil yang mesra dikenali sebagai Cikgu Ashraf atau Cikgu Acap. Cikgu Acap akan mengupas tentang tajuk kami hari ini iaitu insecurities. Dipersilakan Cikgu Acap, it's your time now. Alright, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih kepada moderator juga pengurusi majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepada kita semua untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis yang mana kita kira sebagai satu majlis ilmu ataupun program untuk kita berkongsi benda-benda yang baik, kita bertukar pendapat, ya. Kita cuba mencari solusi kepada apa-apa masalah yang mana kita khusus kepada insecurities ataupun rasa tidak yakin yang dalam diri kita. So, macam yang kita punya pengurusan majlis tadi, dia menceritakan sebanyak apa maksud insecure, ya? Ataupun insecure ni dipecahkan kepada beberapa bahagian. Jadi bila kita nak tanya pada diri kita, sebenarnya insecure ni semua pernah rasa, ya? Dulu sebenarnya perkataan ni tak berapa famous sebenarnya. Pada zaman-zaman saya sekolah dulu tak ada perkataan insecure. Tapi perkataan apa? Perkataan takut. Perkataan rasa kata apa? Aduh, aku ni tak boleh lah. Aku ni tak yakin lah. Tapi bila perkataan insecure ni dah berleluasa dekat social media, maka semua menggunakan perkataan ni dan dia menjadi satu perkataan yang besar dalam life kita sebenarnya. Ya, bila kita daripada sudut pekerjaan, daripada sudut belajar, daripada sudut personality diri, everything. Sebenarnya bila kita bercerita pasal insecure ni, dia ada dua. Pernah tak dengar perkataan kita ni janganlah insecure tapi sentiasa bersyukur. Orang kata kita bersyukur ni sebab apa? Sebab kita terima diri kita. Kenapa kita jadi insecure? Sebenarnya sebab kita kurang menerima diri kita seadanya. Kalau kita terima diri kita, kita takkan insecure. Kenapa kita rasa tak insecure kalau kita terima diri kita? Sebab kita tahu di mana kebolehan kita dan di mana kelebihan kita, di mana kelemahan kita dan di mana kekurangan kita.
Ha, benda yang ni yang kita nak cari sebenarnya. Benda ni yang kita nak cuba kupas hari ni. Ha, tapi bila kita insecure ni, dia macam lah, mungkin dia lagi bagus daripada aku. Sebenarnya, insecure dan rendah diri ni ada dua perkara yang berbeza. Rendah diri, ataupun you just be like humble, like contohlah kan, saya jadi agak rendah diri bila saya panggil moderator. Moderator kalau tak bercakap, suara dia happiness kan, happy je suara dia. So, saya macam, tak apalah, maybe saudara Aina ni boleh buat lebih baik daripada saya. Saya ni baru lagi. Itu humble. Yang menjadi insecure tu bila misalkan kata, ush, tak boleh lah, Aina tu dia, dia power, aku rasa aku tak boleh, dia tu lagi power daripada aku, dia dah biasa buat program, aku ni aku dah sangat, nampak? Dia berbeza eh, daripada mindset kita, kita penerimaan kita. So insecure ni, dia datang je daripada penerimaan diri kita terhadap satu perkara, terhadap satu benda yang mana, kalau kita terima benda tu negatif, maka negatif lah yang kita akan dapat. Kalau kita terima benda tu positif, maka positif lah yang kita. Jadi sedikit sebanyak berkenaan dengan insecure, itulah dia penerimaan diri kita. Kita yang absorb benda tu, kita letak dalam hati kita, kita letak dalam otak kita, kita letak dalam mindset kita. Dan macam mana vision kita bila mana kita kata ambil insecure and akan keluar through kita punya pemandangan, kita punya mulut kan, kita pandang orang sana sini. Lepas tu mula kita rasa insecure. Kita tengok apa orang tu buat. Lepas tu mula kita rasa insecure. Kita dengar apa yang orang cerita. Lepas tu mula kita rasa insecure. Amal kata insecure tak semestinya bila kita pandang tu kita insecure tak. Kadang-kadang kita cerita like, macam contoh ada orang cakap dekat saya, Acap, aku tengok lah dia tu gini-gini lah. Dia tu memang hebat dia cakap. Dia dah on stage apa semua. Kita macam, oh aku ni baru lagi. Nampak? Walaupun dengan mendengar, kita tak nampak benda tu. Kerana kurangnya rasa menghargai diri. Sebab tu kita bila kita insecure ni, kita kena banyak menghargai diri kita. Kita kena banyak kita cuba untuk menghargai diri kita ni sebagai sebagai priority. For sure kita kena letakkan diri kita sebagai main person in our life. Kita yang orang pertama yang kita kena letakkan diri kita sebagai priorities lah. Kalau kita tak letak yang utama ni kita ataupun kita tak love ourselves, dan kita akan lose everything. Kita akan lose our confidence level. Kita akan kata lose our dream. Kita akan lose our everything that we want for our achievement. So that's all. So that's why insecurities ni adalah satu benda yang yang perlu kita pandang serious and boleh nak ambil sekadar oh insecure je. It was not insecure je, but something yang memang kita kena fokus. And that's why hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan insecurity. Saya boleh cerita kita ya. Okay. So bila cakap tentang insecurities ni, ramai orang mengalami masalah ni kan. Tak kira lah remaja ke orang dewasa pun kan. So pada pendapat cikgu, perkara ni perlu ambil serius ataupun tak sebenarnya? Alright. Macam cakap cikgu tadi, mana kata insecure ni, dia boleh jadi benda yang mengganggu kehidupan kita sebenarnya. Eh, kalau kita tak ambil serius berkenaan dengan insecure sebenarnya, benda ni sedikit sebanyak dia akan mengganggu lifestyle kita, dia akan mengganggu emosi kita, dan sampai satu tahap dia boleh mengganggu kita punya mental health kita. Alright, kita tengok step by step. Okay, the first one, kita tengok daripada sudut lifestyle. Mungkin kalau kita insecure ataupun kita rasa macam tak yakin dengan sesuatu perkara, kita takkan berani nak buat semua benda. Tak berani kita nak buat presentation, tak berani kita nak buat sesuatu benda yang baru, tak berani untuk kita nak apa nama jadi orang yang pertama buat apa-apa yang baru. Ataupun mungkin kita akan jadi duduk diam lah, tak buat apa-apa. Kurang pendedahan, kurang exposure, kurang expose ourselves. Itu yang pertama. Yang kedua daripada sudut emosi. Bila kita dah duduk seorang-seorang, bila kita dah kurang bersosial dan sebagainya, ataupun bila kita dah kurang untuk mencuba benda yang baru, maka emosi kita akan terganggu lah. Rasa apa? Sedih. Aku ni tak boleh nak jadi macam orang lain. Aku ni tak boleh nak berjaya macam orang lain. Aku ni memang gagal hidup aku. Aku ni memang useless ke? Kurang hidup aku ni, asalah aku ni teruk sangat. Dia mula dah blaming dia punya diri dia. So, apa sampai tahap mental health problem? Bila mana dia dah mula rasa
stress dengan diri dia sendiri. Dia mula sampai tahap over stress dengan apa yang dia nak tapi dia tak berani buat. Sampai tahap dia dah boleh, aku kata sampai tak depression. Dia depressed. Sebab apa? Duduk seorang-seorang, tak berani, dia rasa orang tu lagi bagus berdiri, dia rasa orang. Sampai dia kata, dia sampai tahap dia rasa dia tu useless. Sampai tahap dia rasa dia tu tak berguna. Ha, mula dia mengasingkan diri dia, mengalami kemurungan, duduk seorang-seorang, melebihkan orang lain. Ya? Ha, sebab tu saya kata, rendah diri dengan insecure ni, two different things. If you rendah diri, there should be no problem, rendah diri je. Tapi kalau you, orang kata insecure sampai you downgrade diri you, sampai you blame diri you, is something yang serious yang kita memang kena heal. Which is kita need to heal ourselves ataupun orang-orang yang rapat dengan kita need to heal us biarlah kita tak insecure. Ha, sebab apa? Sebenarnya bila kita insecure ni, punca dia, kita kata lepas ni sebab kita ada banyak lagi soalan ni, kita ada a few question lagi. Cuma saya nak bercerita sekali kenapa insecure ni something yang serious. Not just student, orang bekerja juga. Bila kan kita tengok orang ni bekerja on form, selalu hantar task ataupun tugasan pada majikan tepat masa kita ni lambat. Ataupun kita rasa, contohlah kawan-kawan ibu ataupun kawan-kawan ayah yang ada komitmen dengan keluarga, kita rasa macam, aku ni berkeluarga susah tu lah aku nak kerja ni. Macam mana? Dia tu bagus, dia tu muda lagi. Nampak? Dia duduk bercakap-bercakap, kerja tak jalan. Kalau dia bercakap macam gitu, bagus dia. Bagus lah, kerja tu berjalan. Ini duduk bercakap, kerja tak berjalan. Memang sampai susah, kata hidup tu akan stuck dekat situ je. Sebab apa? Rasa tak yakin dengan apa yang dia buat. Kan? Ha, jadi benda-benda macam tu sebenarnya. Macam belajar. Kita nampak student, kata contoh student dekan, jenis ke, eh? Ataupun student yang memang jenis orang kata dapat assignment esok hantar. Wow, okay, jaga nampak macam tu. Kalau assignment esok hantar, mana kata dapat assignment tu hantar terus. Kita rasa macam, uish, kau buat terus assignment ni. Aku ni rasa macam susah lu nak buat, kan? Macam mana lah aku nak buat? Cakap member tu kan ni tengah buat assignment nak hantar esok, dia pun rasa insecure. Bukan insecure sebenarnya, malas sebenarnya masing. Dia bukan insecure tu malas. Okay, so contoh kalau result baru-baru ni, saya cakap UiTM baru ni ada yang convo, tengok ada kawan-kawan saya UiTM convo. So, jangan bandingkan result. Benda-benda macam tu. Itu yang next point kita akan cakap. So, kenapa insecurities ni boleh menjadi something yang sangat serius dalam kehidupan? Tiga perkara yang boleh mengganggu. Yang pertama, style. Yang kedua, emosi. Dan yang ketiga, sampai tahap yang paling teruk, iaitu mengganggu kita punya kesihatan mental kita. Okay. Insecurities. Mesti ramai orang pelik kan? Kenapa nak insecure kan? Like, orang kata macam tak ada faedah pun kalau insecure dalam hidup kita. So, pada pendapat cikgu, apa yang menyebabkan perasaan insecure tu ada dalam sendiri? Right. Yang menjadi asbab kenapa ada insecure dalam diri, dari tiga perkara. Tiga perkara. Which is, yang pertama, kita sentiasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ni yang paling banyak jadi sebenarnya. Yang ni paling banyak jadi. Kita sendiri yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebagai contoh, dapat result SPM. Baru ni ramai student SPM. Dibandingkan result dia dengan student yang lain. Dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa? Kenapa perlu membandingkan? Yang kedua, apabila kita dibandingkan oleh orang lain. Orang lain membanding-bandingkan kita. Ini pun banyak terjadi. Ini terjadi. Nampaklah orang kata kadang-kadang dalam family kan. Orang cakap, alah family ni macam ni lah. Ramai saya dapat. Dua yang family banyak membanding. Tengok anak jiran sebelah tu dapat 10A. Kenapa dapat lebih A? Ataupun kawan-kawan kita ni bila macam cakap, eh Ahmad, kau tengoklah Syukri tu. Ui, Syukri tu hebat lah. Kau tak macam dia pun. Kita pun boleh rasa diri kita kurang. Nampak? Yang ni akan membuat kita rasa insecure. Yang ketiga, bila mana kita berada di takut malas tetapi kita melihat kejayaan orang lain. Maksud saya berada di takut malas tetapi melihat kejayaan orang lain, kita nak tengok benda yang berjaya. Tapi kita tak usaha pun macam orang yang berjaya. Kita asyik bercakap, bagus ni kau ni makin lama makin bagus ni. Kau ni makin lama makin sukses lah. Tapi kita buat tak? Usaha tak macam ni? Nampak? Itu yang buat kita insecure. Aku dah rasa macam duduk sama orang. Punya kehidupan ni sekarang kita macam kata baru kehidupan ni sekarang, kita baru tak kehidupan kita, kita buat tak benda tu? Ataupun kita hanya sekarang duduk terpenung tengok kejayaan orang lain kan, buat kadang rasa diri kita teruk, wah aku tak ada rezeki kot. Bukan tak ada rezeki, macam kata lah malas. Sebab tu saya kata berada dia takut malas. Tiga perkara ni yang menyebabkan wujudnya insecure tu tadi. Okay, kita tengok satu persatu, one by one. Yang pertama,
Kita tengok pula daripada sudut tadi apa, kita memandikan diri kita dengan orang lain. Bila mana kita memandikan diri kita dengan orang lain, sebenarnya dekat situ kita sudah mendowngradekan diri kita. Itu ada konsep tak bersyukur tadi. Mana kata kita tak menerima diri kita, kita sudah buang diri kita jauh. Sebab apa? Okay, contohlah kalau saya bercakap pada si A ni, cakap, engkau ni tak cerdik, engkau tu malas lah. Kita rasa marah tak marah? Marah. Kau cuba tanya Aziz kan, Aziz. Kau cuba lah, kau saya cakap kat Aziz kan, cakap Aziz. Aziz, engkau ni slow sikit belajar, tak catch up lah. Rasa marah tak Aziz? Rasa macam terasa hati tak? Terasa. Terasa kan? Okay. Betul-betul. Apalah kalau kita sendiri cakap ke diri kita sendiri, aku ni malas, aku ni rasa boleh tak? Lantaklah, kita rasa macam boleh biar je kan? Lantaklah sebab diri kita ni cakap. Sebab apa? Kita rasa diri kita yang cakap, hati kita, suka hati kita lah. Kan? Tapi sebenarnya benda tu telah mengganggu kita punya mindset kita untuk kita jadi seorang yang berjaya sebenarnya. Asyik downgrade diri sendiri je. Asyik duk orang kata memperlekehkan diri sendiri je. Itulah mula ada bibit-bibit untuk kita merosakkan kita punya usaha kita. Merosakkan kita punya kesungguhan kita dalam sesuatu. Dan itulah yang akan mewujudkan insecurities secara tak langsung dalam diri kita. Nampak? Because everything yang jadi dalam kehidupan ni datang daripada diri kita. Kegagalan ketika belajar datang daripada siapa? Salah lecturer ke tak bagi markah banyak? Salah orang kata lembaga periksa ke bagi soalan susah? Salah kawan-kawan ke tak ajak kita study? Salah siapa? Salah diri kita. Setiap apa ujian dalam kehidupan, semua datang daripada diri kita sendiri. That's why saya kata, if kita absorb benda tu negatif, maka negatif dari diri kita. Tapi kalau kita ambil benda sesuatu yang apa nama, sesuatu yang positif dan kejayaan yang kita dapat. Nampak? Sebab itu kita kena sentiasa cuba trust ourselves, love ourselves. Okay? Sebab itu kadang-kadang juga ada salah jenis saya suka puji diri sendiri. Okay? Yeah, serius saya kata saya puji diri sendiri. Sebab apa? You guys pun kena puji diri sendiri. Bukanlah kata puji diri sendiri ni untuk sombong, riak tak? Kalau you guys puji depan orang macam, aku ni, yes, itulah boleh kena sombong. Tapi bila you duduk dengan orang cakap, baguslah Ashraf hari ni, you already did your best lah. Baguslah Acap, ini kau boleh siapkan assignment lah. We keep on praise ourselves. Kita tetap puji diri kita. Bukan orang kata, lainnya angkat bagus ni ni. Kalau kita tak angkat sendiri, siapa yang nak angkat untuk kita? Kita relate kan dengan peribahasa dulu. Angkat bakul sendiri. Yeah. Kalau kita tak angkat bakul kita di sini, kalau kita tengoklah our current life right now, kalau kita tak bawa kita punya diri kita sendiri, siapa yang akan bawa kita? Siapa yang kita harapkan boleh bantu kita? Kita sendiri lah. Kita sendiri. Kalau tak sebab kita, siapa lagi akan angkat kita? Yang ada-ada tapi hanya sekadar menyokong je. Menyokong tu yes. Dia sokong kita, dia support kita, itu yes. Tapi untuk dia bawa kita daripada mula ke atas, agak susah sebenarnya melainkan diri kita sendiri. Contohlah yang mana ada studio UiTM ataupun ada studio-studio member luar yang di YouTube tengah tengok sekarang kita, ataupun orang yang bekerja. Kalau tak diri kita sendiri yang nak bekerja, kalau tak diri kita sendiri yang nak belajar, siapa yang akan suruh kita belajar? Kalau orang yang suruh kita belajar, kan? Kita akan rasa macam tu, dia suruh aku belajar, aku malas punya belajar. Then kita malas, betul tak? Kita akan ketinggalan jauh. Mulalah insecure, mulalah rasa tak yakin. If kita sendiri yang keep on bawa diri kita, kita tarik diri kita, kita tolak diri kita, kita sendiri yang berdiri melompat dan sebagainya, maka kita yang akan yakin dengan diri kita. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, orang membandingkan kita dengan orang lain. Ini banyak terjadi. Ya? Sebenarnya, orang membandingkan diri kita dengan orang lain adalah satu benda yang bagus sebenarnya. Melainkan kalau awak memuji dia dengan orang lain, ya. Tapi kalau membandingkan, oh dia lagi hebat dengan kau. Kalau kau jadi macam dia, ayat macam berborak kosong, tapi kalau kau jadi macam dia, mesti kau kat situ dah. Itu mesti akan terasa hati. Aku ni tak bagus sangat ke? Aku ni tak buat habis mampu ke? Kita tahu usaha kita. Tapi orang duk mendowngradekan kita, duk cakap kita ni kurang dan sebagainya. Benda itu akan membuatkan kita ni rasa insecure. Kerana apa? Kerana kita dah usaha tadi. Yang step pertama tadi, kita dah bawa diri kita ke atas. Kita tahu usaha kita. Kita tahu kebolehan kita. Tapi
because of orang lain punya mulut, kita rasa insecure dan down. Ini yang boleh menyebabkan keburukan, ini yang menyebabkan stres dan sebagainya. Menyebabkan gaduh dengan kawan-kawan, terasa hati dan sebagainya. So, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada dibandingkan dengan orang lain adalah dengan kita balas dendam. Bukanlah balas dendam kau pergi hantar apa, hantar santau, pergi pukul orang. Kan? Jangan buat benda-benda macam tu eh. Janganlah pula pergi burukkan dia, cerita buruk pasal dia pula kat orang luar. Janganlah pula pergi buka aib dia sana-sini. Bukan, itu bukan cara balas dendam. Cara balas dendam yang terbaik adalah bila mana awak menunjukkan kejayaan awak pada dia. Dia cakap macam-macam dia. Ataupun contohlah kalau ada adik-adik SPM dalam ni, ya, ada adik yang nak belajar. Cikgu, mak ayah saya selalu banding-banding dengan saya. Cikgu, mak ayah saya kata sedih sebab saya tak bagus. Benda ni banyak terjadi. Walaupun dengan akak-akak abang-abang UATM dekat sini ataupun yang lain pun, mereka mungkin pernah rasa. Walaupun sekali. Alright? Jadi, benda macam tu, dengan orang yang suka bercakap atau membandingkan diri kita ni, cara untuk balas dendam yang terbaik adalah dengan tunjuk kejayaan kita. Jangan tunjuk usaha. Kalau kita tunjuk usaha, dia akan cakap apa? Dia akan cakap, alah kau ni kejap lagi kan dah penat berhenti tu. Alah semua orang boleh buat benda macam ni. Alah kau ni song-song suku je ni, hangat-hangat tak ayam je lepas tak buat dah. Kita akan down. Tapi kita tunjuk kejayaan kita. Huh? Kalau kita tunjuk kejayaan kita, orang tak akan diam lah. Contoh, kata, kau tengoklah orang tu sekarang ni. Dia dah belajar bagus dah. Dulu kau SPM tak seberapa, kau boleh belajar macam itu. Tunjuk. Oh, aku kat UITM sekarang. Aku dekat UITM sekarang. Aku bangga jadi semua dengan UITM. Nampak? Jadi, benda tu yang kita nak prize. Kita nak, nampak? Dia kita puji diri kita, betul tak? Aku bangga. Aku suka. Aku yakin. So, apa? Because of first step dia lah. Kita tahu ourselves, we know ourselves, we know our story, we know our backstory, we know our struggle, we know our effort, everything kita tahu. And benda tu lah yang kita compilekan untuk menjadi satu achievement pada kita, untuk menjadi satu kejayaan dalam diri kita, untuk kita tonjolkan pada orang. Bukanlah untuk kita orang kata nak tunjuk yang kita ni bagus, tak. Tetapi untuk menunjukkan yang sebenarnya, kita juga boleh menjadi seorang yang berjaya kalau kita mampu melawan insecure kita. Tapi kalau kita asyik terima benda tu negatif, sedut negatif, 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 kita akan terus insecure, 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 insecure. So positifkan diri untuk terima mulut orang sekeliling ni sebagai satu benda yang boleh menjadi penyuntik semangat pada kita sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana kita ni menjadi seorang yang yalah, kita sendiri yang pergi tengok kejayaan orang lain tapi kita berada takut dan malas. Maksudnya kalau kita asyik nak orang kata yalah, kita asyik nak tengok orang tapi kita sendiri yang tak usaha, awak rasa kita ni akan berjaya tak? Dengan hanya melihat kejayaan orang lain. Kan? Kadang-kadang orang kata apa? Oh, cuba tengok dia tu berjaya. Cuba tengok dia tu berjaya. Tengoklah. Oh, tak buat apa-apa. Tak berjayanya kita ni. Betul tak? Tak berjaya. Tapi kalau kita yang menjadi seorang yang orang kata apa? Menjadi seorang yang sentiasa cuba berusaha tengok kejayaan orang lain sebagai satu benda yang kita nak kejar ataupun target kita. Aku nak jadi lebih daripada dia. Aku nak jadi lagi hebat daripada dia. Aku nak buat lebih lagi daripada dia. Yes, kita boleh berjaya. Cukup-cukuplah hanya pandang orang punya kejayaan dan kita malas. Pandang kejayaan orang untuk kita kejar dia. Macam saya kadang-kadang, saya cerita macam saya sekarang saya degree part time. Mak ayah saya, parents saya, dia ada degree. So, adakah mak ayah kita ada degree, kita nak belajar diploma saja? Tak rasa malu dengan mak ayah. Kata nak banggakan mak ayah. Takkanlah kita pun ada diploma lah, mak ayah degree tak ada apa lah. Cubalah lawan dia orang. Buktikan kepada dia orang yang awak ni boleh sama level dengan dia orang ataupun awak boleh lebih daripada dia orang. Saya selalu cakap macam tu. Kadang-kadang bila saya nak gimana nak belajar, saya nak belajar, saya kata, oh papa dan mama tu dah ada degree, takkan aku nak biar papa dan mama dia, tak kalah, tak boleh jadi. And, padahal aku esok lusa, yelah, papa dan mama aku ada degree semua nak jaga aku, takkanlah aku nak jaga dia orang tu esok tak, aku diploma aje. Nampak penyuntik semangat. Janganlah asyik nak fikir, oh, bolehlah orang kata papa dan mama tu, orang kata oh, dah banyak pengalaman, dah boleh belajar apa semua, duit dah ada kan, belajar pun, kalau berhenti belajar pun dah ada kerja. Itu negatif tu.
Tapi kita nampak apa yang diorang ada yang mampu diorang, orang kata, hasilkan daripada melalui diorang struggle belajar. And kita nak lebih lagi. Bukan sebab kita tamak, tapi sebab kita nak menjadi seorang yang lebih lagi dalam apa nama usaha kita tu tadi. Alright. So tiga benda ni yang akan melahirkan insecurities yang sangat besar dalam kehidupan kita kalau kita asyik. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, melihat kejayaan orang lain tetapi kita berada di takut yang malas. Okay, terima kasih. Okay, sebelum cikgu berada. Okay, tak apa-apa. Saya ada. Saya just tukar laptop je. Okay. Buka cam cikgu. Ah, ya. Ada tak apa-apa sambil tu? Sambil saya setting kamera boleh? Okay lah. Sebelum cikgu berada tahap ni kan, maksudnya jadi cikgu, jadi motivational speaker kan. Dan sebagainya, cikgu pernah tak rasa secure dengan diri sendiri? Alright, bila nak bercakap pasal insecure dari sendiri ni, yeah, for sure saya adalah orang yang paling yakin dengan diri saya. Kalau saya tak yakin dengan diri, saya tak ada kat sini. Okay. Kalau saya tak yakin dengan diri saya takkan nak bercakap dekat awak semua, betul tak? Saya takkan jadi orang yang boleh nak menyampaikan sesuatu pada awak semua. Jadi macam mana saya boleh yakin dengan diri saya? Macam kata kita berbalik pada kita tengok tadi poin yang pertama kedua tadi, sebab kita tahu kita punya usaha. Nampak? Bila nak cakap, cikgu pun dah tak insecure. Tadi, awal-awal tadi dah saya cakap, semua orang, dia ada tahap insecure dia sendiri. Okay? Dia ada tahap untuk dia rasa kurang diri sendiri. So, sejak cerita pengalaman saya, dulu saya adalah seorang yang sangat introvert, ya, sangat skema, nerd. Ya. Mereka kata saya akan menjadi orang yang paling duduk belakang setiap kali presentation. Dalam kelas pun saya akan duduk belakang. Tak duduk belakang, saya akan duduk pada tepi sekali, tepi tingkap. Yeah. Saya takkan duduk depan, memang takkan. Walaupun waktu saya belajar, ini jangan ikut lah, waktu saya belajar universiti, saya tak duduk dekat meja depan tu. Belakang saya duduk. Punyalah takut, tak yakin dengan diri sendiri jawab soalan yang apa lecturer akan bagi. Yeah. Takut. Sebab apa? Sebab kita tahu yang kita ni malas. Tapi kalau kita study, contohlah ada satu kelas kuliah tu, tajuk yang memang kita minat. Kita duduk depan, siap. Kalau nak jawab soalan tu, kita orang pertama angkat tangan. Sebab apa? Sebab kita yakin. So, macam saya kata, sebelum ni saya jadi seorang yang agak introvert. Ya, saya tak yakin. Saya ni tak banyak bercakap. Paling diam dalam kelas. Tapi, bila saya rasa yang kalau aku ada dekat sini, then aku takkan berjaya nanti. Kalau aku asyik macam gini lah, aku asyik duduk kata memenjarakan diri ataupun kita like kata perangkap diri sendiri, we trap ourselves because of kita punya fear towards surrounding, our fear towards environment, our fears towards everything yang kita nak buat. Kita takut, rasa insecure, rasa tak yakin, maka kita akan gagal lah. Memang kita akan gagal. Kalau tak sebabkan saya break my insecurities, saya takkan ada dekat sini. Nampak? So, cara saya break our insecurities, ada prinsip yang saya pegang dalam kehidupan saya. If kita ada tembok dalam kehidupan kita, if kita ada tembok dalam diri kita, kitalah yang orang perlu pecahkan tembok tu. If kita tak pecah tembok tu, dan kita takkan tahu apa yang ada di sebelah tembok. Itulah kehidupan. That's how our life works. If kita tak break our insecurities, kita takkan nampak di mana kejayaan kehidupan kita. Nampak? Sebab tu di IPT-IPT, walhal di sekolah sekarang pun banyak suruh anak-anak semua untuk buat presentation. Untuk apa? Untuk mendapatkan keyakinan diri. Ya.
Sebab tu bila bercakap, saya tahulah benda yang pernah terkena dengan penyelesaian sendiri, bila kita presentation, laptop kat depan, baca. Okay. Jadi menurut definisi yang disebut oleh sekian, ia bermaksud tiba-tiba kena tegur dengan lecturer. Saya tak nak awak membaca, saya nak awak present. Itu awak membaca, buat apa saya bagi awak makan kalau awak membaca? Ada lecturer kan? Daripada atas, dia tegur dah. Kata, ni macam mana saya nak bagi awak makan kalau awak asyik membaca ni? Ha, kalau baca maknanya awak tak faham. Baik pergi baca dalam bilik awak, tak datang kelas saya. Ha, dia cakap kadang-kadang kan. Okay. Jadi, lecturer bukan sebenarnya dia nak kata kita dikurang. Tapi sebenarnya dia nak kita study. Kan? Okay, buat slide, you fahamkan something, you yakin ke penyampaian you. You tak payah tengok slide pun. Slide ni hanya untuk kelas you je. Sebab you yang baca dulu. Your class tak baca lagi. Betul tak? Kita just pandang, pegang mic. Okay, so daripada menurut definisi yang disebut oleh scan, sebenarnya, percayaan macam, wow, dia akan macam bagus sebenarnya. Dapat full mark. But, itu sebenarnya. Because of what? Because apa yang kita buat tu, to build our confidence level. Kadang-kadang ada tanya saya, cikgu, macam mana saya nak bina keyakinan diri saya, cikgu? Cikgu, macam mana saya nak rasa diri saya ni rasa bagus, cikgu? Cikgu, macam mana cikgu saya ni rasa takut betul dengan sekali? Saya takut betul nak buat benda yang baru. Ada tiga benda yang saya akan bagi tips. Ini pun you guys kena highlight untuk kita punya viewers kita, audience kita berada di YouTube mahupun yang berada di Google Meet. Ada tiga, kita punya tiga cara. Yang pertama adalah kita tahu kelemahan diri kita. Kita tahu kelemahan diri kita. Kenapa? Nanti kita cerita. Yang kedua, kita tahu kelebihan diri kita, kebolehan diri kita, keistimewaan diri kita. Okay, saya ulang. Kita tahu kebolehan kita, keistimewaan kita, mana kata kelebihan diri kita. Dan yang ketiga adalah how kita nak compile ataupun kita nak satukan dua perkara ni untuk kita menjadi seorang yang berjaya. Kita yang pertama. Yang pertama saya cakap tadi adalah kita tahu kelemahan diri kita. Alright? Bila mana kita tahu tentang kelemahan diri kita sebenarnya, bukanlah untuk kita downgrade diri kita. Bukanlah untuk kita mencari, orang kata kita nak cari salah, tidak. Tetapi kalau kita tahu kelemahan diri kita, dekat situ kita akan sedar yang diri kita ni bermula daripada bawah. Ya. Yeah? Suara saya dengar tak? Dengar. Okay, alright. Tak bukan sebab tadi tiba-tiba blank. Alright. So, macam kita tadi, kalau kita tahu kelemahan diri kita, kita akan tahu yang sebenarnya kita bermula daripada bawah. Sebab manusia ni, kalau dia start dari atas terus, dia terus akan lupa siapa yang bawah. Dia takkan faham orang yang kat bawah. Betul tak? Kalau kita tak berjaya, okay? Orang nak naik tangga pula. Nak naik tangga ke, nak hiking ke. Tak ada naik tangga melalui atas. Kan? Takut terbang pun naik atas. Walhal, burung yang nak terbang pun, dia start dari bawah. Betul tak? Siapa terbang, nak terbang pun start dari bawah. Semua yang terjadi atas muka bumi ni, kita semua bermula dari bawah. Kita tak bermula daripada atas. Nampak? Walaupun kita nak lahir, kita nak beranak. Oh, kita nak beranak, kita beranak. Yang mak nak beranakkan kita tu, mak yang nak lahirkan kita tu, dudukan kita macam mana masa tu? Keluar kaki dulu ke ataupun keluar kepala dulu? Kepala dulu. Kepala dulu. Yes, kepala dulu. Nampak? Mana kata kita pun keluar kepala dulu. Kita kata kepala kita berada di bawah, bukan kepala kita berada di atas. Nampak? So, setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni, semua bermula daripada bawah. Macam pensyarah-pensyarah awak. Semua bermula daripada bawah. Cikgu-cikgu dekat sekolah, ataupun mereka yang dah bekerja, awak semua bermula daripada bawah, betul tak? Sebab itu awak boleh faham perjalanan hidup. So, that's why kita kena cari kelemahan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari kelebihan diri kita. Keistimewaan diri kita. Yeah. Sebab apa? Dengan kita mencari keistimewaan dan kelebihan diri kita, inilah yang akan menjadi kita punya barisan hadapan, frontliner, akan menjadi kita punya penyuntik semangat untuk yang sebenarnya kita ni sama dengan orang lain. Kita ni istimewa sama dengan orang lain. Yeah. Janganlah bila cari kelemahan tu terus rasa diri tu tak guna. Tak, bukan. Jalan dengan jalan yang sama, sementara mencari kelemahan, carilah kelebihan. Atau kelebihan awak macam mana. Yeah. So, bila awak ada kelebihan awak, awak akan asah kelebihan awak. Betul? Awak akan cuba struggle untuk kelebihan awak. Awak akan cuba untuk improve your kelebihan untuk jadi lagi bagus. Untuk jadi satu yang besar dalam kehidupan awak. Ini yang kedua.
Yang ketiga adalah kita combine. Sorry, kita combine lah yang dia punya solusi dia. Bila kita combine dua perkara ni, kita letakkan kejayaan kita sebagai satu muka hadapan kita ataupun satu kita punya panggil apa, menjadi aura ataupun tarikan yang attract everyone untuk suka dengan kita and bangga dengan kita. Tetapi dalam masa yang sama, kelemahan tu kita simpan di belakang kelebihan. Bukanlah kelemahan itu untuk menjadi tarik untuk kita jatuh, tetapi kelemahan ini menjadi penyuntik kita untuk kita keep improve ourselves. Teruskan improve lah usaha, effort, struggle you tu. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita letakkan takut kita dimalas dan hanya melihat kejayaan orang lain, dan siapa bila-bila kita malas. Kalau kita tidak letak diri kita ditakut malas, kita sentiasa cuba untuk improve kelemahan kita. Bayangkan, kalau kita di saat kita sedang naik disebabkan kelebihan, dalam masa yang sama kita cuba improve kelemahan kita, tiba-tiba kelemahan kita menjadi kelebihan kita selaras dengan apa yang kita ada, takkah kita jadi someone yang meletup? Jadi someone yang sangat-sangat someone yang berjaya senang kata. Nampak? Macam saya, dulu saya insecure dengan diri saya. Sebab apa? Sebab saya tak bercakap. How I break my insecurities? It start from IPT lah. Okay. Mana kata saya tahu saya ni introvert, tak reti bercakap. Tak reti bercakap. So, kelebihan saya daripada sudut bersukan. Ya. Jadi, saya ni pergi bersukan. Pergi bersukan. Pergi IPT sana sini. Pergi pertandingan sana sini. So, dekat sini, dekat saya bersukan ni sebenarnya, I train myself untuk berjumpa dengan orang luar. Nampak? Bukanlah sekadar you pergi sukan-pergi sukannya. Saya berborak dengan kawan-kawan dekat sana. Cuba bertegur, bergambar dan sebagainya. Berborak. Mengajar diri kita untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Dengan orang tak kenal. Ya, Berborak. Bila dah banyak kali jadi macam tu, saya sedar yang, oh, aku ni sebenarnya boleh bercerita dengan orang sebenarnya. Aku ni boleh bercakap sebenarnya. Aku ni boleh tak malu sebenarnya. So, saya cuba convert myself. Saya cuba tukar diri saya untuk bercakap dalam bentuk program. Asalnya, saya bermula dengan cuba jadi MC. Sebab apa? Melalui jadi MC, kita bina keyakinan kita untuk bercakap depan audience. By text lah. Kadang-kadang orang bila tengok MC ni, orang tak kisah pun kalau MC pegang text. Kan? Sebab dia ada flow program. So, kita buat cakap. Dan orang pergi program ni. Kadang-kadang, saya jual program tu tak kira jabatan. Macam saya jabatan pengajian Islam. Saya pergi program dakwah. Macam saya course syariah. Saya join je jadi MC dekat program dakwah. Saya join je jadi MC dekat program pengurusan, jabatan pengurusan. Saya join je kata jadi MC dekat jabatan bahasa Inggeris dan sebagainya. Saya cuba semua. Nampak? Okay. Itu step yang pertama. Lepas tu, bila orang nampak kita punya, itulah kita punya kelemahan tadi tu. Orang nampak yang kita boleh bercakap. Kita cuba pula jadi, saya dapat pula jemputan-jemputan moderator. Jadi moderator untuk program ni, jadi moderator untuk program tu. Ni program dalaman ni, yang tak melibatkan orang luar lagi. So, bila orang nampak kita boleh jadi moderator, sebenarnya bila melalui moderator tu yang kita belajar untuk ada satu sesi bercakap ataupun ada satu sesi untuk kita sedut ilmu tu tadi. Kira kan orang berilmu, bercakap pasal itu, bercakap pasal ini, kita dengar, kita ulas balik, kita cuba apa orang kata rumuskan balik kan. Mungkin macam moderator kita hari ni, dia dengar saya cakap, dia rumuskan balik. Bermaksud dia pun sedut benda tu, and tak mustahil dia pun boleh kata cerita balik pasal insecure pada orang lain melalui point yang dia dapat, tetapi dia convert dalam perkataan dia sendiri. Nampak? So bila nampak macam tu, barulah bermulanya orang nak jemput saya jadi speaker. Saya nervous. Oh, nak jadi speaker. Dia jadi satu tahap yang mana saya dah nervous dah. Bukan apa. MC, you ada text. Tahu tak? Moderator, you ada text juga. You ada soalan. You just baca soalan and you just rumus je apa yang orang cakap. Orang cakap dapat point lah. Tapi bila jadi speaker ni, memang 100% you lah yang akan bagi point tu. Kan? Takkanlah saya tiba-tiba nak ni tengok bercakap. Saya depan you guys bercakap. You guys jemput saya. Kan? Macam you jemput saya, bayar saya baca by text. Kan? Memang orang cakap, kita bayar dia, takkanlah dia cakap baca teks. Kalau macam tu, kita pun boleh. Betul tak? Kita pun boleh bagi sendiri pasal kita tajuk ni. Nampak? So, itu yang buatkan saya rasa macam, alamak. Aku nak bercakap depan orang. Aku nak bagi motivasi depan orang.
What if kalau aku tak mampu nak bagi? What if kalau aku tak mampu? Saya dah mula insecure. Dah mula takut. So how saya break out my insecurities adalah dengan cara saya keep on cari masalah. Bukan cari masalah bergaduh dengan orang. Tapi mencari aduan-aduan orang. Orang datang bercerita dekat saya. Orang datang share masalah dengan saya. Kadang ada je macam member saya. Ya? Saya tanya, contohlah macam Mira Tashang cakap, Mira, okay hari ni. Dia cakap, okay je. Ya, kau ada masalah cerita lah. Bukanlah sebab kita nak busybody pasal dia. Tapi sebab kita nak tahu apa sebenarnya yang terjadi in our current life. Ya? Daripada situlah yang saya boleh tahu. Macam insecure sekarang ni. How saya boleh bercakap pasal insecurities? Because saya dapat banyak orang mengadu dan sebagainya. Dan kita cuba memberi jalan macam saya ataupun kita memberi nasihat kepada orang yang bertanya. That's why saya kat sini. Yang menjadikan antara insecurity saya paling besar bila mana saya perlu memberi ceramah agama. Ya? Yeah? Kadang-kadang ada saya dapat kata jemputan ceramah dekat surau-surau. Ya? Yeah? Ataupun dekat masjid-masjid. Saya secure. Depan mata aku ni entah ustaz, entah cikgu sekolah agama, entah ada syekh mana, entah ada kata ustaz yang buka madrasah dan sebagainya depan ni. Tapi aku dijemput. Jadi dekat situ, kita kena tahu. Kita ambil tiga perkara tu balik. Kita kena tahu kelebihan kita kena tahu kelemahan kita and kita kena compile dua. So saya tahu kelebihan saya adalah bercakap berkenaan dengan kehidupan. Our current life. Tapi kelemahan saya, maybe bab hukum. Sebab hukum ni adalah satu benda yang agak serius sebenarnya. Agak benda yang tak boleh nak senang-senang kita nak jatuhkan hukum. Ya. Jadi, saya tahu dekat situ dan saya compilekan dulu. Saya compilekan dulu, okeylah tak apalah aku pergi je bagi ceramah. Aku study, aku bawa kitab, aku bawa buku, aku bercerita. Tapi andai kata orang bertanya pasal hukum, aku mengaku yang aku tak kata. Mengaku tu macam, minta maaf ya kalau berkaitan dengan hukum, saya cuba elakkan daripada jawab. Yang cakap tak tahu terus. Itu ibarat macam kita downgrade diri kita. Tapi kita kata, kita elakkan sebab bukanlah bidang saya untuk berbahas tentang hukum, fiqh dan sebagainya. Nampak? How we manage ourselves untuk kita menjadikan kelemahan itu sebagai satu. Bukan satu beban untuk kita, tetapi menjadi satu penyuntik untuk kita study lebih lagi. Dan sebabkan benda itulah yang saya akan kena study lagi. Balik ni, aku dah study lah buat hukum sebanyak sikit. At least aku dah tahu sikit. At least aku dah tahu yang basic one. So after this, bila kita saya dapat ceramah agama lagi, saya dah at least yang the basic one tu kita dah boleh jawab. Betul tak? So that's why saya kata, dikala kita sedang naik dengan kita punya kelebihan, kita bawa kelemahan kita untuk kita improve. Itulah insecurities yang saya ada dan bagaimana saya hadap untuk saya break my wall. Saya break my own wall to get to know what my achievement in the future. Apa yang saya ada. Kan? So you guys pun kena buat macam tu juga. Insecure you guys tu, you guys kena, at least you ada encourage lah. You berani. You break your own insecurities untuk you tahu apa you punya achievement in the future. Okay? So itulah berkenaan dengan sikit sebanyak lah pengalaman saya berkenaan dengan saya ni pernah insecure ke? Tidak. Macam tu lah. Okay, ni soalan terakhir eh. Kan macam cikgu cakap tadi, cikgu tak insecure. Tapi waktu cikgu kecil dulu, cikgu introvert. So cikgu approach someone else ke untuk bantu cikgu ataupun cikgu macam biar diri aku sendiri je lah yang kasi aku jadi tak introvert macam tu. Alright. Sebenarnya ada tiga point dekat sini ataupun ada tiga kategori yang saya letakkan untuk saya break my insecurities. Yang pertama cermin. Cermin. Kenapa cermin? Bila you bangun, tipulah kalau bangun tak pernah rasa diri tu handsome, tak pernah rasa diri tu cantik. Yeah. Especially yang perempuan. Especially yang perempuan. Okay. Perempuan bila dia rasa tudung, cantik pula aku pakai shawl macam ni. Mulut tu cakap automatik. Betul-betul. Yeah. Cantik pula aku lilit macam gini. Jadi rupanya. Lepas tu bila tak jadi mulalah. Malas lah keluar. Hello. Tadi keluar lah. Aku tak ada mood lah sebab tudung lah. Mula rasa. Apa salah orang dekat TikTok, dekat YouTube tu buat tutorial. Jadi asal aku pakai tak jadi kah sebab aku tak cantik. Mula insecure. Nampak? Ni sebab diri kita ni yang mula. Saya cakap, diri kita ni yang mula. Nampak? Lelaki jangan risau. Lelaki dia sentiasa rasa diri dia handsome. Macam mana pun dia sentiasa rasa. Sebab lelaki punya keyakinan lain macam tau. Tu tak lelaki? Dia punya keyakinan ni. Dia lain macam sangat. Cakap, alah kau, aku handsome. Orang kata, itu lah lelaki. Sebab apa? Lelaki ni sebab dia ego. Itu je sebenarnya. Lelaki dia ego dengan diri dia yang dia lagi bagus. Because apa? Lelaki ni born to be a leader. That's why saya kata lelaki ni kena lain macam.
Nampaklah kata yang lelaki yang lain tu yang dekat YouTube tu nampaklah kita punya kata viewers kita banyak-banyak apa mata tu naik ke atas kan. Macam tak terima kita cakap. Tak biasalah gender equality ni macam-macam jadi. Okay, tapi nak ceritalah sebenarnya benda tu semua datang daripada kita. Daripada cermin. Ya. Yeah? Kira-kira macam sekarang saya tengok cermin. Before saya talk, saya akan tengok cermin cakap, okay Acap, kau dah banyak kali buat benda macam ni, you can do this. Kau dah banyak dah bercakap dengan orang, kau dah banyak dah membebel dengan orang, you can do this. Kau boleh buat, takkanlah kau nervous lagi. Kan? Mesti kau boleh. Ataupun kita nak keluar approach orang lain. Kan? Pakai songkok dan sebagainya, ada majlis, cakap, okay Acap, you are the most handsome one. Okay? So you jangan insecure. Keluar, you show yourself. You show your true self. Be yourself. Don't be others. Don't jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri untuk you yakin. You jadi tak yakin kalau you cuba jadi orang lain. Ah, mulalah bila tak sama macam dia. Oh, aku ni tak boleh jadi macam dia. Tak sama lah. Aku dah cuba jadi macam dia. Siapa suruh jadi macam dia? Be yourself. Kan? Be yourself. So ini, the first person is ourself. That's why kita cakap cermin. Eh, kenapa cermin? Okay, boleh nak cakap dengan diri sendiri. Tapi cubalah kalau tak ada cermin, you duduk kat kerusi, kan? Kat kerusi ke ataupun dekat kuliah, ataupun dekat kafe, makan kan? Makan. Kita biasa kita ke kafe, tengok kawan member makan seorang-seorang macam, okay, Acap, kau boleh nak Acap. Boleh ni. Orang tengok ni bercakap dengan siapa kan? Dah lah makan, bercakap seorang-seorang. Kan? Ha, at least benda tu, kalau at least kalau kita letak telefon buka front camera pun orang nampak lah maybe kita VC ke apa kan? Ah, ini tidak bercakap seorang macam tu. Kenapa ada cermin? Sebab kita nak nampak siapa yang tengah kita cakap. Itu mindset kita tau. Kita nak tengok diri kita dalam cermin tu. Engkau boleh. Tengok mata. Jadi you bila if you direct eye contact dengan yourself, you akan rasa terbakar-bakar. You rasa pergi semangat. Come on, Cap. Come on. Boleh. Kau dah boleh. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah our family members. Especially our parents. Okay? Our parents. Dia orang ni akan menjadi like, dia orang kenal anak dia orang. Sebab itu, bila kita dah dewasa, yeah, yang berada di YouTube, yeah, yang berada di Google Meet, bila kita, apa nama, ada keluarga sebenarnya, bukanlah untuk kita, hanya untuk bagi kita makan, tempat tinggal dan sebagainya. Especially bila you dah 18 tahun ke atas, you dah dewasa, betul tak? So why not, if you rapat dengan your parents, duduk, kata, tanyalah, kata mak, ayah, cuba tengok kakak ni. Apa lagi kakak kena baiki? Jangan tahu anak dia orang. Terima je lah. Kalau kena bebel macam tu, terima je lah. Yeah? Sebab itu sebenarnya mengajar kita sebenarnya. Kalau tak disebabkan mak ayah kita duduk beletir, kalau tak disebabkan mak ayah kita duduk popek kat rumah, kita tak jadi orang sekarang ni. Betul tak? Ha, kita akan macam jadi lelaki. Kalau tak sebabkan ayah duduk marah kita, pakai elok, kita akan selekeh terus sekarang. Betul tak? Macam yang perempuan, especially yang perempuan dalam live ni. Kalau you guys, mak tak membebel suruh belajar masak, mak tak membebel suruh bangun pagi. Agak-agak you guys ni boleh jadi perempuan yang orang kata, yelah, antara calon-calon ni, pilihan tak? Tak kan? Tak. So, benda-benda macam tu sebenarnya. Kalau tak disebabkan bebel dia orang tu lah yang kita akan jadi orang sebenarnya. Okay? Janganlah bila cakap, tak boleh lah cikgu. Saya dah cuba discuss dengan mak ayah saya, asyik saya salah saya je. Memanglah kita nak tahu salah kita. Kalau kita tak tahu salah kita, macam mana kita nak improve ourselves? Sebab tu kita tanya, apa yang akak kena baiki? Nampak? Mindset kita ni memang kita nak menerima untuk dipersalahkan. Kalau kita tak dipersalahkan, kita tak akan tahu di mana salah kita and kita tak akan tahu di mana kurang kita sebenarnya. Nampak? Aku kan yang tanya, tak boleh lah cikgu, saya ni kurang sikit lah nak berbincang dengan mak dan ayah. Tahu kawan rapat? Kan? Ataupun mungkin awak ada pesyarah yang awak rapat? Bercerita dengan pesyarah masuk ofis. Hello, assalamualaikum madam. Madam free hari ni. Saya ingat nak jumpa madam lah. Nak share sikit lah buat live. Pesyarah awak ni, bukan yang dia ni 24 jam masih nak asal datang tu kena tanya sebelah jam je, tidak. Pesyarah ni adalah ibu bapa kita ketika kita di IPT. Yeah? Garang macam mana pun, backhand macam mana pun orang Terengganu. Kalau dia backhand Terengganu pun, dia tetap kita punya kata pesyarah kita. Tengok. Ada orang Terengganu sini. Ya. Yeah. Ya backing gainer pun dia tetap syarah kita, dia nak tahu masalah kita. Cubalah kalau pensyarah tu pensyarah subjek awak. Awak selalu berkongsi masalah dengan dia. Dia pun dia duduk dengar, dia duduk dengar kenapa awak nak ada masalah. Kenapa Miran datang? Dia berkongsi masalah, selalu berkongsi masalah. Tiba-tiba one day, awak sampai tahap limit awak yang masalah tu awak tak nak carry on sampai ganggu awak punya belajar, dia yang akan menjadi penolong awak. Oh iya ke? Okay macam ni. Awak belajar macam biasa dulu. Kalau apa-apa yang berkait dengan belajar ataupun ada subjek yang tiba-tiba awak down,
bagi tahu saya, saya akan berbincang dengan pensyarah tu sendiri. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tahu masalah awak, dia boleh berbincang dengan pensyarah lain untuk yang sebenarnya awak ada masalah. Nampak? Itu benefit. Sebab itu jangan sombong dengan pensyarah. Baik kata ada adik lepas SPM yang nak masuk APT, jangan pernah sombong dengan pensyarah. Macam saya, saya boleh kata, bukan saya kata saya tak ada kawan, tapi saya lagi banyak berkawan dengan pensyarah saya berbanding dengan kawan-kawan saya. Sebab apa? Sebab bila kita berkawan dengan kawan-kawan, bukan tak suka berkawan, boleh berkawan. Tapi mungkin ada setengah daripada kita lepas habis APT, dia akan bawa diri, betul tak? Dia akan terus hilang. Tapi pensyarah ni, kita bawa pergi mana-mana pun, eh awak bukan student saya ke? And especially kalau orang kata student yang paling, sebenarnya student yang paling nakal ni, paling pensyarah ingat sebenarnya. Eh awak ni kan yang selalu datang lambat kelas saya tu. Eh muka dia selalu datang lambat kelas saya. Maybe kita rasa macam, tak kita dah berjaya dah. Kita dah berjaya. Kita dah kerja contohnya. And dia ingat kita dengan sifat nakal kita. Kita jangan tengok apa yang dia ingat sifat nakal kita. Tapi kita tengok dia masih ingat lagi kita. Betapa sayangnya dia dengan kita. Nampak? Ha, sebab tu at least dalam kelas ni, kita jangan introvert. Kita jangan jadi seorang yang pendiam. Kita jangan insecure. Okay? Ha, kalau pensyarah kata ada soalan, angkat je tangan. Madam, boleh tak ulang balik soalan tu? Kan? Padahal kita tak tahu jawapan apa. Kita nak madam ulang soalan tu. Kan? Dia ulang balik. Jawab lah. Sweet je lah. Jawab lah. Aku tanya soalan je. Nampak? Sebab kita nak at least jangan sampai tahap pensyarah kita tak kenal siapa kita. Padahal dah dekat orang kata apa-apa. Dah nak dekat minggu ke 13, 14 dah belajar. Kan? Tiba-tiba, awak ni ada dalam kelas saya. Oh, bapak brokernya. Bila pensyarah baru tahu kita ada. Nampak? Sebab apa? Sebab kita tak pernah berbunyi. Nampak? So, nak dijadikan cerita sekarang ni, benda tu sebenarnya, yang kedua adalah orang sekeliling kita lah. Ibu bapa kita, mak ayah kata, kawan-kawan kita, pensyarah kita, guru kita. Ini yang orang kedua yang akan sentiasa cuba untuk menaikkan kita agar kita tak berada di takut insecurity tu sampai bila-bila. Dan yang terakhir, yang ketiga, environment. Masyarakat. Communities. Sebab apa? Melalui masyarakat kita belajar untuk menjadi matang dan melalui masyarakatlah kita belajar untuk mencari keyakinan sebenarnya. Tengok dekat mana orang kata masalah orang, adakah aku akan buat salah yang sama? Bukanlah mencari salah orang untuk menghukum dia, tidak. Kita tengok kesalahan orang untuk menjadi pengajaran untuk diri kita. Kita tengok kejayaan orang untuk menjadi penyuntik semangat dalam diri kita. Dekat saya kata, if kita sedut benda itu positif, maka positif yang kita dapat. Mungkin dia ulang. Benda ni penting ya sebenarnya. How our vision towards something. Macam mana kita tengok sesuatu benda tu, pandangan kita terhadap sesuatu. If negatif kita nampak, negatif lah kita hukum. If positif kita nampak, masa positif lah yang kita akan dapat. Ya. Yeah? Dan saya pegang kata-kata ni. Untuk melihat kegagalan orang lain, bukanlah untuk kita merasakan dia tu orang yang gagal. Dan bukanlah kata kita tengok kejayaan orang lain untuk kita merasa orang itu lebih baik daripada kita. Tetapi melihat kegagalan orang lain adalah untuk menjadi pengajaran dan melihat kejayaan orang lain adalah untuk menjadi penyuntik semangat kepada kita. Pegang kata-kata ini. Okay? Saya ulang. Melihat kegagalan orang lain bukanlah untuk melihat orang itu gagal dan melihat kejayaan orang lain bukanlah untuk melihat orang itu hanya sekadar berjaya. Tetapi melihat kegagalan orang lain adalah untuk menjadi pengajaran dan melihat kejayaan orang lain untuk menjadi penyuntik semangat dalam kehidupan kita. Ya? Benda ini awak kena pegang. Letaklah diri kita, letaklah hati ni, letaklah mindset. Okay? Awak kena ingat, setiap orang yang berjaya ada ujian masing-masing. Dan setiap orang yang berjaya itu ada kisah gagalnya sendiri. Semua orang gagal. Okay? Sebab itu, gagal itu, okay macam inilah. Jangan malu untuk gagal. Kita letakkan dalam diri kita, jangan malu untuk gagal. Sebab, kita akan gagal kalau kita tak mencuba. Tetapi kalau kita dah mencuba tetapi kita gagal, sebenarnya kita dah berjaya. Berjaya apa? Berjaya untuk mencuba dan berjaya untuk berusaha. Nampak? So benda macam itulah. Yeah? Awak akan gagal kalau awak tak mencuba. Insecure lah. Tak boleh, aku takut betul nak ambil exam ni. Ataupun aku takut tu nak try test ni. Aku takut tu nak pergi pertandingan ni. Tak apalah, biarlah orang lagi hebat pada aku. Kau gagal lah tu. You gagal lah tu. Awak gagal lah tu. Gagal untuk mencuba. Tapi kalau like macam, tak apalah aku cuba juga lah. Aku tak pernah ni. Masuk. Tak dengar. Oh, apa-apa. Tiba-tiba kalah. Kan? Awak tak gagal.
sebenarnya awak dah berjaya di tahap awak yang mana awak dah melawan awak punya insecurities, dan dekat situ kejayaan awak sebenarnya. Ha, sebab tu saya lihat, kalau tengok kegagalan, jangan hanya tengok kegagalan. Tetapi tengok kegagalan adalah tengok pengajaran. Ya? Sebab itulah kita jangan pernah rasa takut untuk mencuba. Cuba je. Apa-apa bentuk percuba je. InsyaAllah awak akan menjadi orang yang berjaya. Dan tiga perkara ni, iaitu diri sendiri, kita punya orang rapat dan juga our environment, tiga benda ni yang akan menjadi penyuntik kita untuk kita break our insecurities. Okay, terima kasih. Cikgu nak rehat dulu ke, nak minum air dulu ke? Macam banyak lagi lepas ni soalan. Atau boleh-boleh proceed, it's okay. Okay, terima kasih atas sharing dan tips yang cikgu bagi tadi. Sekarang tiba masa untuk Q&A session. Okay, kan macam cikgu cakap tadi kan, sebelum ni yang pasal parents kan, yang pressure diri, pressure anak sendiri kan. So kalau macam tu, macam mana kita macam nak overcome lah dengan parents kita sendiri? Sebab dia kan pressure kita, kita nak lawan pun kita macam, kan aku nak lawan dapat biadab pula. So macam mana tu nak buat? Okay. Sebenarnya kita boleh melawan mak ayah kita. Dengar dulu. Okay. Kita boleh melawan mak ayah kita. Macam saya kata, kita melawan menggunakan apa? Cuba seorang beritahu saya. Kita melawan menggunakan apa? Ya? Yeah? Menggunakan keputusan kita. Dengan kejayaan kita. Yes. Ya, yeah, pandai. Kita boleh melawan tapi kita... Ya. Yeah. Kita melawan menggunakan kejayaan kita. Itu je. Mak ayah ni, dia pressure kita sebab dia nak yang terbaik untuk anak dia. Tak ada mak ayah tak nak yang terbaik untuk anak. Tak ada mak ayah yang nak tengok anak dia gagal. Tak ada mak ayah yang nak tengok anak dia menganggur tepi jalan. Tak ada mak ayah yang nak anak dia tu pergi mengemis tepi jalan. Sebab apa? Yang menjaga mereka ketika tua nanti siapa? Kita lah. Ha, sebab tu didikan mak ayah dia berlainan. Janganlah kita tengok bila orang ni mak ayah dia treat elok-elok, bagi hadiah dan sebagainya. Janganlah kita nampak benda tu je. Kita nampak sebenarnya mak ayah kita ni yang telah ajar kita tentang erti kehidupan. Betapa susahnya sebenarnya kehidupan ni. Come on lah. Kalau you guys dekat rumah, kena pressure dengan mak ayah pun kalah. Habis esok lusa kena pressure dengan bos, nak berhenti kerja. Setiap kali kena pressure dengan bos, berhenti kerja. Setiap kali kena pressure dengan pesyarah, berhenti belajar. Macam tu. Sebab tu saya kata, kita yang sedut benda tu menjadi sesuatu yang positif sebenarnya. Mak ayah pressure, dengar je lah. Tahan je. Yang tahan je. Dengar. Tunjuk hasil. Tunjuk kejayaan. Janganlah bila dengar down. Dengar menangis. Dengar terus tak nak buat. Awak budak-budak lagi ke? Ya, budak lagi 5-6 tahun. Kalau budak 5-6 tahun tu walhailah. Kena marah terus tak nak buat. Tapi awak semua dah 18 tahun ke atas. Walhailah kalau awak dah 15 tahun, 16 tahun pun awak dah boleh fikir dah benda baik, benda buruk sebenarnya. Nampak? So biarlah mak ayah tu bebel dekat kita. Tak rasa ke? Ya. Tiba-tiba ya adik-adik bila kita balik ke rumah nampak sleeper depan rumah, banyak sleeper kan. Dulu zaman motivasi dulu lah. Kan kita dah tak dapat dah dengar bebelan mak ayah, tak dapat dah dengar tengkingan ayah. Biasalah. Cengki motivasi dulu kan. Benda tu kita dengar macam like yalah kelakar sebab banyak terjadi kan. Tapi kalau kita convert benda tu sebenarnya benda tu betul. Kalau kita just jangan awak rasa sekarang ni awak rasa tak suka, esok lusa bila mak kita mak ayah kita dah tak ada, kita rindu. Rindunya lah orang nak marah aku. Rindunya lah orang nak larang aku itu ini. Kalau tak disebabkan, sebab saya kata tadi yang perempuan, kalau tak disebabkan mak kita bebel dekat kita, awak takkan jadi wanita sampai sekarang. Yang lelaki, tak disebabkan ayah awak marah awak itu, marah awak ini, sekarang ni rasa awak tak jadi orang rasa. Awak dah pergi dah ke hulu kehilir, lepak sana, lepak sini. Yang tak ada pelajaran. Okay. Memang macam itulah. Senang kata orang yang tak berbuat benda tak berfaedah. Ingat, orang-orang yang cerdik adalah orang-orang yang tak buat benda tak buat faedah. Orang-orang yang cerdik adalah orang-orang yang sentiasa elakkan diri daripada bercakap tentang benda tak berfaedah. Itu orang yang cerdik. Tak semestinya orang cerdik tu you kena ada dalam din list je. Tak semestinya orang cerdik ni you nak kena jadi orang yang orang kata apa, jadi orang yang berjaya, kerja, CEO dan sebagainya. Tak. Orang yang cerdik adalah orang yang boleh memahami apa itu erti kehidupan sebenarnya. Kan? Sebab itu saya kata tak bagi compare-comparekan result. Yang mana ada setiap kali final exam ke atau SPM ke. Janganlah rasa bila result awak tu berada average ataupun berada mungkin kurang daripada yang lain. Sebenarnya itu bukannya bermaksud awak gagal. Tetapi itu adalah teguran untuk awak menjadi lebih baik lagi. Ya? Yeah?
berkaitlah dengan yang saya cakap sebelum ni tadi. Yang point kita dah bercakap sebelum ni tadi. Cuma sekarang ni saya nak kata kupas dengan lebih banyak lagi. Ya. Yeah? Lebih banyak lagi. So bila mak ayah kita pressure kita, itu yang kita perlukan sebenarnya. Kita kena ingat, okay? Dia ada beza bila ada orang luar pressure kita dengan mak ayah pressure kita. If orang luar pressure kita, kita terasa hati, mungkin kita boleh cut off the communication kita dengan dia, betul tak? Kita boleh terus macam kurang bercakap dengan dia. Terus bermasam muka, betul tak? Tapi janganlah buat macam tak baik. Tapi akan ada jadi macam tu. Tetapi dengan mak ayah kita, mak ayah kita pressure macam mana pun, mak ayah kita bebel macam mana pun, nak cerita, pernah tak kita cut off hubungan kita dengan mak ayah? Tak kan? Alik-alik minggu depan, cium juga mak ayah. Alik-alik balik rumah, salam juga mak ayah. Sebab tu orang kata air yang dicincang ni takkan putus. Melainkan kita sendiri yang menadah air tu untuk tak turun ke, orang kata ada baldi ke dan sebagainya bawah tu. Kita yang halang. Kita halang. Apa benda yang halang? Okay, pernah tengok paip? Yang paip? Dekat-dekat contohlah kat paip ke sinki dan sebagainya. Kita buka paip, air jatuh kan? Ada baldi. Kan? Ada baldi. Kalau kita cuba apa, yalah kacau air tu tetap jatuh, betul tak? Kan? Tapi pernah tak kita buat, kita letak bekas gayung ataupun tangan untuk halang air tu. Air tu jatuh tak dalam baldi tadi? Tak jatuh, betul tak? Sebab apa? Inilah ego kita ni tadi. Ini ego kita. Ini ego kita yang tak bagi kasih sayang mak ayah tu jatuh dalam diri kita. Betul orang kata air dicincang takkan putus, tetapi ego ni boleh memutuskan awak punya kasih sayang tadi. Sebab tu jangan ego. Sebab tu jangan keras kepala. Betul. Jiwa muda sentiasa cuba untuk tunjuk diri dia betul. Jiwa muda ni sentiasa membakar-bakar. Jiwa muda ni sentiasa kata apa? Dia nak rasa diri dia betul. Ataupun senang kata orang muda ni kata jiwa panas, hati panas. Kan? Orang kata tengah nak rasa diri dia ni, cuba semua benda, buat semua benda. Jadi benda tu je sebenarnya, bila mak ayah pressure kita, terima je lah, dengar je lah. Jangan pernah melawan. Nak melawan boleh, tetapi dengan kejayaan. Kerana apa? Melalui inilah yang kita akan cerita. Masa ni lah nak luar. Contohlah konvo kan. Bila konvo nanti, mak ayah mesti bangga kan. Perlu mak ayah. Terima kasih ayah banyak bebel kat kakak. Terima kasih ayah sebab selalu marah dekat abang. Kau tak sebab ayah marah abang lah ayah. Abang takkan berjaya sekarang ayah. Ayah. So janganlah berhenti marah abang. Teruskan marah abang. Maksudnya kita nak pergi mak ayah kita. Sebab tengah happy. Tengah happy takkanlah mak ayah kita nak marah kita balik kan. Mana kata kau ni ada-ada je lah. Kadang-kadang ayah tu cakap kau ni saja beli aku ni. Nampak? Macam-macam tengah happy. Masa tu kita nak lepas. Kita bukan lepas marah tapi lepas geram. Kita nak cakap benda tu banyak-banyak kata kan. Sebab apa? That's why kita kena dengar je. Terima je apa yang mak ayah kita cakap dia kita. Mak ayah ni faham sebenarnya. Cuma kadang-kadang mak ayah ni dia tak tahu macam nak layan anak dia. Wah anak aku ni dah dekat era baru. Dia tak sama dah dengan zaman aku. Macam mana aku nak didik. Nampak? Terima je. Mak ayah kita tetap mak ayah kita. So, kata berbalik pada soalan moderator kita tadi, terimalah walaupun dimarahi ataupun dibebel oleh mak ayah untuk menjadi penyuntik semangat kepada kita untuk terus berjaya demi keluarga kita. Okay, soalan seterusnya daripada No Laura dekat YouTube. Adakah insecure ni ada kebaikan dalam diri kita ataupun insecure ni macam ni? Okay, insecure ni sebab kita lihat macam kita cerita tadi, insecure ni kita cerita mungkin menjadikan kita ni seorang yang tidak yakin sebenarnya. Okay. Untuk daripada sudut kebaikan ada. Setiap perkara tu ada baik dan buruk je. Okay, macam insecure. Kalau you insecure benda yang baik, you takkanlah buat benda yang baik. Cuba you insecure dengan benda-benda yang tak elok. Contoh, you insecure sebabkan orang tu boleh buat jahat lagi bagus daripada you. You rasa patut tak you insecure macam tu? So you nampak orang tu buat jahat. Uish, kalau aku buat jahat ni, aku rasa aku akan jadi macam dia kot. Ataupun aku maybe aku akan gagal. Uish, kalau aku tak belajar sungguh-sungguh ni, aku rasa memang aku gagal ni. Itu insecure tu. Kebaikan. Dan senang kata reverse psychology lah. Okay. Benda yang buruk itu kita ambil sebagai benda yang kalau aku tak buat benda ni, aku akan jadi macam tu. Itu insecure. Tak yakin. Kita jangan yakin sangat kita buat jahat.
kita yakin dengan kebaikan. Itu maksud dia. Dia kata kita insecure untuk buat jahat, tetapi kita tak insecure untuk buat baik. Kalau aku buat ni rasanya habis aku ni. Kalau aku keluar malam ni, aku rasa memang habis aku ada compound ni dengan guard. And budak APT takut sangat dengan compound. Benda-benda macam tu lah. So benda tu ada baik, tetapi baiknya itu adalah baik yang kita reverse psikologi. Soalan pada Daura tadi, kita kena insecure dengan benda yang jahat untuk tak buat benda jahat tu. Jangan insecure benda yang baik untuk kita tak buat benda baik tu, tapi untuk kita elakkan diri kita daripada buat benda yang jahat. Apa-apa bentuk kejahatan pun. Contohlah, kawan ni duk kutuk kita ke apa-apa, kita macam, sorry tu aku bukanlah tak nak kawan dengan kau, cuma kau banyak cakap, kau banyak sangatlah bercakap pasal orang. Aku tak yakin nak kawan dengan kau. Bukan sebab kau jahat tak, tapi sebab kalau kau boleh ubah badan kau, then kita boleh je bercakap benda baik sebenarnya. Nampak? Kalau member tu rasa tak nak berhenti, biar dia buat benda jahat tu. Kita yang sedang benda tu jahat yang kita kena elakkan diri kita. Bukan untuk memutuskan ikatan kawan. Tapi andai kata seorang kawan itu membawa kita ke arah keburukan, maka cuba jauhkan diri. So, insecurity itulah daripada sudut kebaikannya, yang mana kita buat reverse psychology. So, itulah soalan kepada Naura tadi. Okay, ni daripada soalan Tajul Lurus Muhammad. Ni sebabkan cikgu kan dia, cikgu kan dalam TikTok cikgu ada ajar budak-budak. So kan macam budak-budak yang lambat belajar, yang ada autism ni, diorang kan macam insecure, macam mana nak bagi cara kat dia? Sebab diorang kan macam lambat hadam apa semua, tak sama dengan kita yang normal ni. So macam mana tu? Okay. Ni soalan dari YouTube eh? Yes, dari YouTube. Mungkin boleh cikgu tadika kot. Maybe soalan-soalan macam ni saya tak reka je nak tanya. Okay. Sebenarnya bila anak-anak kita ni autism ataupun anak-anak kita ni apa special speech delay, slow learner, ini antara special kids lah yang biasa cikgu-cikgu sekolah ataupun parents ni hadap. How to overcome ataupun how to kita nak bagi encouragement pada anak-anak ni? Yang pertama adalah kita macam kata, kita kena cari keistimewaan anak-anak tersebut. Sama je tips dalam kehidupan ni kita boleh guna random. Tiga benda ni tadi. Yang pertama kadang-kadang bila mak ayah tanya saya, cikgu macam mana anak saya ni special delay ataupun anak saya ni jenis introvert. Anak jenis ni tak nak ngorang lah cikgu. Anak saya ni autism ni jenis ni sikit lah cikgu. Macam mana ya cikgu? Saya cakap, cuba puan, akak, cikgu, teacher, awak, abang semua, cuba cari apa yang anak ni boleh buat. Kadang-kadang saya tanya direct je, dekat rumah dia suka main apa eh? Budak-budak dia suka main. Ada seorang student saya ni main dia autism. Mak dia rujuk dengan saya. Dia cerita dengan saya, anak dia gini, tak nak orang apa semua, dengan family pun tak nak. Then dia nak menulis pun tak minat. Saya tanya mak dia, kata, akak, dekat rumah dia suka main apa eh? And mak dia kata, dia ni jenis suka yang main Lego. Kalau tak main Lego pun dia suka sama-sama robot. Suka sama-sama robot. Lepas tu saya cakap, okay, kalau anak akak tak nak mak kata menulis, cuba akak cari satu Lego ataupun cari satu mainan yang dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk abjad ke, nombor ke, dia sambung-sambung, ini A, sambung-sambung, ini B. So dia buat benda tu and dia ingat benda tu. Nampak tak? Itu benda yang kita buat. Ataupun kalau dia tak suka nak menulis, bagi tak nak lihat. You still guna flashcard ataupun you pun buat. Sebab so, budak-budak ni, dia akan suka tengok apa kita buat. So, kita minta nak lihat, buat. Okay, tengok ni, teacher buat A. Ni huruf apa A? Okay, cuba you guys buat A juga. So, dia akan buat, cuba buat. Okay, ni huruf apa? Tanya balik. Oh, ini A, pandai. Lepas tu, sebab apa? Dia excited nak buat huruf B pula. Buat huruf C pula. Nampak? So, you kena cari apa kelebihan yang dia nak, apa yang dia mampu buat. Kekurangan dia tadilah, kita dah sedia nampak. Di speech delay, slow learner, kan? Atau autism dan sebagainya. Itulah kita punya kekurangan dia. So you compilekan benda tu untuk you buat jadilah aktiviti-aktiviti yang memang kata alah susahlah kena buat dua kerja. Sebab itu bila kita nak mendidik, nak menjadi seorang mak ayah, nak menjadi seorang guru, janganlah hanya sekadar didik sahaja. Tetapi menjadi seorang mak ayah dan seorang guru adalah untuk kita memberi dia satu pendedahan kepada kehidupan
dan peredahan untuk faham, belajar apa sebenarnya terjadi di sekitar kita. Maksudnya, contohlah cikgu kalau bekerja sebab gaji je. Ha, itu yang mula cakap, alah susahlah nak jadi orang kata buat dua kerja, gaji sama je. Banyak saya dengar. Okay, you kerja sebab gaji ataupun you kerja sebab tanggungjawab, amanah. Kalau you kerja sebab gaji, agaknya kalau 10 tahun you kerja, 10 tahun dan gaji you RM1,200. Tapi kalau you ikhlas, tanggungjawab you, amanah you, you bawa dengan baik, tak mustahil Allah akan beri rezeki banyak. Daripada RM1,200 nak RM1,800. Daripada RM1,800 boleh naik RM2,100. Nampak? Ha, dia tak ada istilah you nak mengajar, orang kata dua kali. Habis esok dah kahwin, esok ada anak sendiri pun nak bagi macam tu juga alasan. Lagilah tak ada gaji jadi mak ayah. Jadi mak ayah mana ada gaji? Ha, terus give up nak ajar anak bila anak macam tu. So that's why saya kata pendidikan ini bukanlah hanya sekadar di sekolah dan bukan hanya sekadar ABC. Tetapi pendidikan yang kita berikan kepada anak sebenarnya mendidik diri kita, kesabaran diri kita dan juga tahap untuk kita menjadi seorang penjaga kepada anak-anak in the future. So macam itulah untuk soalan tajul eh. Soalan tajul tadi berkaitan dengan macam mana kita nak buat. Okay, yang dalam ni ada soalan ke? Dalam ni soalan. Okay, saya ada soalan untuk Cikgu Ashraf. Cikgu Ashraf boleh dengar? Dengar. Okay, saya nak tanya untuk pendapat Cikgu Ashraf lah kan. Insecurities ni boleh membawa macam depression kepada orang. So apa pendapat Cikgu Ashraf tentang benda tu? Adakah Cikgu Ashraf setuju ataupun tak dengan benda tu? Alright, aku terima kasih Amir Zikri. Oh, Amir Zikri ni dia set up ni cantik eh. Set up, jarang tengok orang-orang yang set up dia set up cantik kat bawah eh. Dia punya kamera kata resolution dia cantik. Ni si main game ni. Alright, okay. Bila kita nak cakap pasal mental health, okay. Yang pertama, macam saya kata tadi lah, insecurities ni akan membawakan ke arah kita untuk mengasingkan diri kita dengan orang-orang yang kita rasa insecure. Bila kita asingkan diri kita, kita mula duduk seorang-seorang. Bila kita duduk seorang-seorang, kita akan keep on blaming ourselves, kita akan terus mempersalahkan diri kita, kita akan terus rasa kurang dengan diri kita, sampai tahap kita rasa kita useless, sampai tahap kita ni tak ada keistimewaan, sampai tahap kita ni tak ada kelebihan yang boleh kita tonjolkan langsung. So benda tu yang buatkan kita jauh seorang-seorang dan itu yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan terhadap diri sendiri. Ya. Sebab apa? Terlampau rasa diri tu kurang sangat. Ya. Nak buat itu rasa tak boleh. Nak buat ini rasa tak boleh. Nak buat ini rasa tak yakin. Nak buat itu rasa macam kurang yakin. Sebab kita biarkan insecure tu menghantui hidup kita. Kita biarkan rasa insecure tu menghasut kita punya pemikiran. Kita biarkan insecure tu resak serap dalam kita punya hati. Nampak? So benda macam tu lah yang sebenarnya kita kena jaga. Bahaya tak bahaya insecure ni. Sebab tu awal-awal tadi soalan daripada berita kita kata, adakah kita perlu ambil serius? Yes, of course kita kena ambil serius. Kalau kita tak ambil serius, berapa ramai yang membiarkan insecure terus ada dalam diri dia. Sampai tahap dia nak bercakap dengan orang boleh takut. Sampai tahap dia nak keluar duduk dengan family ramai-ramai, family datang ramai-ramai pun dia rasa tak takut. Tak pandai. Tengah tarang dengan family tu, dengan orang lain tak tahu macam mana. Dan macam mana nak kerja esok? Mulalah. Okay. Bila insecure, nak kerja ada interview. Ada macam mana nak interview kalau awak insecure, kalau tak yakin? Mulalah mengganggu. Mulalah pergi interview sini tak dapat. Pergi interview sana tak dapat. Mulalah rasa diri tu makin useless. Mulalah rasa diri tu makin kurang. Depressed. Overstress. Dia start pada stress dulu. Dia tak depressed. Dia start stress dulu. Stress. Fikir. Aduh, aku tak ada kerja dah sampai sekarang. Aku ni belajar dulu gini. Asal sekarang aku tak ada kerja. Teruslah jadi kes apa. Stress tak ada kerja. Lepas tu murung. Sebab buat semua benda tak jadi. That's why by hook or by crook, you memang kena break your own wall that wall that you have in yourself. That's only the way how you nak break your insecurities. Okay. So Amirul, macam itulah. Dia boleh sebenarnya.
sampai tahap membuatkan kita kemurungan. Kalau kita tak, if we biarkan kita punya insecurities ni terus menghantui hidup kita. Jangan bahaya. Okay, Cikgu Wacap, saya ada soalan. Ramai yang kata media sosial ni adalah antara salah satu sebab kenapa kita insecure. Jadi cikgu kan macam influencer. Jadi apakah pendapat cikgu tentang hal ni? Alright, soalan daripada Fatin Zalika tadi. Okay. Kita scroll TikTok. Especially yang perempuan. Cik perempuan yang salah kan? Dia tak, tak jalan perempuan. Tapi perempuan ni lagi banyak insecure sebenarnya. Sebab perempuan ni dia asyik, asyik nak tengok orang lagi cantik daripada dia. Tahu tak? Kan? Dia kan macam, cantiknya dia ni, scroll. Oh, baguslah dia dapat suami yang baik macam ni, scroll lagi. Oh, sweetnya suami dia macam ni, scroll lagi. Oh, baguslah dia boleh pergi travel dengan kawan-kawan dia, scroll lagi. Nampak? Kita asyik melihat kejayaan orang lain. Kita asyik melihat apa yang orang ada. Betul tak? Sebab apa? Itu yang buat kita secure sebenarnya. Asyik melihat apa yang orang ada. Kan? Sebab mana saya ada satu habit tau. Sebab Fatin kaitkan dengan saya as influencer. Saya ada satu habit. Saya lagi banyak scroll video saya sendiri berbanding video orang kat FAP. Betul. Kadang saya buat video saya sendiri, benda dah banyak kali tengok lah. Saya shoot video tu sendiri, saya banyak kali tengok. Kadang-kadang video-video lama saya tengok, saya macam seronok tengok diri sendiri. Because of what? Because we love ourselves. Because saya sayang diri saya and I praise myself. Sampai tahap, saya lagi galik tengok diri sendiri berbanding saya tengok orang. Sebab apa? Bermula daripada video pertama saya sampai video saya yang latest, saya tengok bagaimana saya punya improvement. Daripada situ lah kita akan rasa diri kita ni, uish, aku ni boleh tingkatkan diri aku sebenarnya. Oh, aku dah ada kebolehan sebenarnya. So, kita nak buat lagi baik, lagi baik, lagi baik. My video also like macam video saya. Contohlah, saya buat review. Dulu, saya just sekadar pakai phone, mic phone je. Just sekadar bercakap. Tapi sekarang, saya dah beli mic. Dah beli mic yang pertama kata Bluetooth mic untuk tingkatkan video saya. Kan? Ah, dulu orang kata saya punya background just sekadar dinding dan sebagainya. Ah, sekarang saya buat slow, saya letak lampu dan sebagainya. Because kita nampak dekat mana kurangnya dan dekat mana kita perlu improve. So, saya setuju bila Fatin kata social media adalah tempat kita ada insecurities. Tetapi di social media jugalah tempat untuk kita sebenarnya mencari di mana sepatutnya kita improve ourselves. If kita nampak orang tu boleh travel, oh bagus dia travel. Aku nak kumpul duit lah nak travel macam dia. Cantiknya dia pakai tudung macam ni kan, pakai buat satu tudung macam ni, dia boleh lilit-lilit jadi lah. Tak apalah, aku nak try style aku lah, aku nak buat style aku jugalah. Nampak, you keep on like, you letakkan diri yang pertama baru you letak orang tu. Nampak, benda tu yang you kena banyak improve yourself. Yeah. Macam lelaki especially, lelaki insecure, oh hebat tu dia ni, umur 23-24 dah ada motorbike, dah ada motorbike, umur 23-24 dah ada kereta, dah ada Honda kan. Ataupun 23-24 dah ada duit yang banyak. Ini insecure lelaki. Beza lelaki dengan perempuan. Perempuan dia punya insecure adalah hanya kata kepada like lifestyle. Not lifestyle, like macam perempuan tu cantik, dia pandai makeup, dia ada surrounding. Tetapi lelaki punya insecurities ni, dia lebih kepada apa yang lelaki tu ada. Dah ada rumah, ui memang insecure. Umur muda dah ada rumah, dah ada bisnes, dah ada nama, dah ada motor besar, dah ada kereta besar, dah boleh bagi duit pada mak ayah. Ini adalah antara benda yang lelaki paling insecure sebenarnya. Sebab apa? Lelaki ni dia lebih memikir benda yang panjang. Lebih memikir benda yang ke hadapan. Sebab apa? Bukan sebab saya menyalahkan lelaki. Sebab lelaki adalah pemimpin, dan pemimpin akan fikir apa yang patut dia buat bila dia ada keluarga esok. Betul tak Birul? Saya cakap Birul? Betul cikgu, betul. Maybe Amirul angguk je. Betul kan? Mana kata kita orang lelaki, kalau saya, Amirul, siapa lagi yang ada duduk, kita orang duduk macam ni. Kalau kita duduk kat meja kopi, kita tak cerita benda-benda kosong. Kita borak pasal future. Ya, Amirul? Kita borak macam perancangan kehidupan, kewangan. Jadi, benda-benda macam tu. Betul. Macam perempuan, dia akan bercerita tentang apa yang terjadi sekarang. Eh, tahu tak? Yang ni, dia kahwin dengan yang ni lah. Yang ni dia kahwin dengan ini. Oh, ya ke? Kan? Oh, ya. Kata cantik dia. Tahu tak yang tutorial tudung yang ni bagi ni? Yang TikTokers tu. Oh, ya ke? Nak tengok. Lelaki tak? Dia cerita pasal masalah. Itu bukan sebab saya punya belakang. Tapi itulah sebenarnya fakta tau.
Tapi perempuan cerita je pasal kehidupan. Tapi kehidupan dia bercerita tentang current life. Yang current life, cara lelaki dia future. Itu beza pemikiran sebenarnya. Tapi it was not about gender equalities. Dua-dua sama. Tetapi dua-dua datang daripada mana? Dia datang daripada TikTok. And antara pro and cons lelaki dengan perempuan, kalau tak disebab lelaki ni, dia takkan cerita apa yang ada sekarang. Dia akan cerita apa yang akan ada nanti. So dia sentiasa terlepas apa yang ada sekarang. Siapa yang akan ingatkan dia nanti? Perempuan lah. Assignment. Dalam grup, siapa yang tanya dulu? Dah siap belum assignment ni? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Lelaki dia fikir apa? Due date bila eh? Sebab dia nak buat last minute. Dia tanya due date. Boleh tanya ada assignment apa? Kita ada assignment eh? Due date bila eh? Nampak? Itu benda tu terjadi tau. You guys ni rasa benda tu. Bukan sebab saya sembang, sebab saya nak sebelahkan lelaki ke nak salah. Tak. Benda tu yang terjadi. Nampak? Tapi untuk lelaki, bila dia ada upcoming event ataupun dia ada program-program yang besar, lelaki akan banyak idea. Apa kalau kita buat macam ni? Apa kalau kita letak macam ni? Apa kalau kita buat macam ni? Perempuan dengar je, betul tak? Itu pro and cons. Dua-dua tu dia saling berkait rapat. Benda tu. Tapi nak berbalik daripada soalan Fatin tadi, memang datang daripada social media. Penerimaan kita terhadap sesuatu. Ya, kita nampak benda tu menjatuhkan kita, kita akan jatuh. Kalau kita nampak benda tu untuk menaikkan semangat kita, untuk boost our spirit, untuk boost our self, untuk kita jadi lagi confident, then kita boleh untuk keep on improve ourselves. Memang social media ni adalah satu yang sebenarnya. So itulah soalan untuk Zalika, Fatin Zalika tadi. Okay, ni soalan daripada YouTube. Saya suka lah soalan ni. Daripada Furkan Kim, saya umur 25 dan tak kerja sebab jaga nenek stroke. Saya nak sangat kerja tapi sebab nak ringankan beban parent, saya jaga nenek saya. At the same time, saya fikir pasal masa depan dia lah. Apa patut saya buat? Alright. Sebenarnya kerja sekarang ni, okay, awak ada masa depan. Awak ada, awak punya target. Saya faham. Alright. So first thing, awak tengok mak ayah awak sedang bekerja tak? Okay, kalau mak ayah awak bekerja, tak biar dia orang kerja dulu. Kalau awak nak kerja sangat, cari online punya kerja. Sekarang ni banyak saya tengok peluang-peluang kerja online. Hanya kerja dekat rumah. Just guna phone dan sebagainya, betul tak? Cuma yang menjadi pro and cons bila mana awak tak dapat nak merasailah dunia kerja macam orang lain. Itu je. Cuma macam saya kata, terus saya jaga nenek awak, alhamdulillah. Sebab apa? Banyak keberkatan yang kita dapat andai kata kita menjaga orang-orang tua ni. Kita menjaga orang tua yang sakit, kita layan dia, kita didik dia. Alright? Jadi kat situ kelebihan orang tua. Tapi awak tak bekerja tapi awak jaga orang tua. Andai kata mak ayah saya sakit esok, mungkin saya akan agak kekok untuk jaga dia orang. Nak dukung, nak basuhkan berak, nak mandikan, nak bagi makan. Tapi awak senang sebab awak dah jaga nenek awak daripada awak umur 25. Betul tak? Macam saya kata, kalau awak rasa nak juga kerja, rasa nak pegang duit sendiri, cara online, kerja-kerja online. Okay? Mungkin sekarang awak jaga nenek awak, one day peluang tu akan datang. Tapi awak sentiasa carilah. Cubalah apply kerja sebenarnya. Cuba apply kerja, apply je. Kan? Ada interview, pergi je sekejap. Kan? Ataupun sekarang interview pun online dah. Sekarang banyak sekarang online sekarang interview. Yeah? Cuba. Dia kala awak nak cuba kata apply untuk kerja, cuba apply and dapatkan satu kerja yang awak tunjuk dekat mak ayah awak. Cakap dekat mak ayah, sebenarnya kakak dapat kerja. Janganlah kata kerja-kerja yang biasa. Kerja-kerja yang profesional yang bolehkan mak ayah awak rasa macam berbaloi kalau awak pergi. Berbaloi untuk dia orang yang jaga. Dia orang pula yang jaga nenek dengan kata nenek awak. Siapa-siapa pula. Okay. Say something yang can price your family. Alright. Tapi kalau family tetap tak setuju, jagalah dulu nenek, nantilah kerja eh. Ikut cakap mak ayah. Berkat tu tadi. Mungkin sekarang awak tak bekerja, esok lusa, bila dah sampai masa, awak akan jadi orang yang berjaya. Ataupun mungkin awak boleh buat online. Online business. Online business sekarang pun boleh buat through online, betul tak? Orang kata dah boleh buat secara jauh, secara jarak jauh, berpakai phone dan sebagainya. Berapa ramai suri rumah yang berjaya, income dia mencecah 4-5 angka, saya nak tanya. Ramai. Sebab apa? Daripada rumah, jaga anak, nyusukan anak. Kan? Macam awak. So,
nak dengan tak nak, kita sendiri yang nak take the step. Kita yang, saya kata nak break the insecurities, kita yang nak break, kita nak encouragement, kita nak beranikan diri untuk mencuba sebenarnya. Alright? So, awak boleh sebenarnya, siapa nama dia tadi? Aina? Furkan Kim. Maksud Furkan Kim? Furkan Kim? Yes. Okay, Furkan Kim. Awak kata, tak kisahlah macam mana awak buat. So, awak kena break the insecurities. Dicuba untuk cari, dicuba buat apa yang boleh. Sebab kali ni dah senang dah. Apa-apa yang penting, tanggungjawab dan amanah awak untuk menjaga nenek tu awak kena buat, kena laksanakan. Kalau awak tak buat, berdosa. Yeah? So macam itulah jawapan untuk Furkan Kim tadi. Okay, seterusnya daripada Adib. Cikgu ada someone tak yang cikgu jadikan sebagai sumber inspirasi? Kalau ada lah. And then kenapa? Saya sendiri ya. Saya sendiri, betul. Kenapa? Sebab saya tahu dekat mana dulu saya gagal dan saya tahu dekat mana saya naik dan saya tahu di mana saya sekarang. That's why saya kata saya confident dengan diri saya. Sebab kita tahu dekat mana takut orang kata yang kita rasa kalau sebab kita yang kenal diri kita. Saya rasa diri saya malas. So adakah saya nak ikut diri saya malas? For sure tak. Saya tahu dekat mana usaha saya. So saya akan tengok balik usaha-usaha lepas untuk saya terus naik. Andai kata tiba-tiba saya naik, nombor saya di atas, saya jatuh balik. Siapa yang kita nak tengok untuk orang kata naik balik? Siapa? Diri kita. Sebab kita tahu usaha kita macam mana. Sebab bukanlah kata saya sombong tak nak tengok orang. Saya tengok juga orang. Tapi macam saya kata, saya ambil kejayaan seseorang itu sebagai pengajaran. Sebagai penyuntik semangat. Saya tengok, dia berjaya dalam dunia bisnes. Okeylah, tak apa, aku cuba dengan cara aku sendiri. Boleh Nashram, kau boleh ni. Kau dah pernah, dulu kau dah pernah naik. Takkan kau nak naik balik, tak boleh. Nampak? Jadi itulah cara-cara yang mana kita jadikan sebagai role model adalah diri kita sendiri. Yeah. Sebab apa? Sebab boleh kalau kita nak jadikan, maybe ada setengah orang yang nak menjadikan orang lain sebagai role model. Yeah, boleh. Tapi yang menjadi role model bukan jadi dia, tapi jadi cara yang dia buat. Sebab jenis saya bukannya tengok kejayaan seseorang itu, tengok cara dia tu ataupun tengok apa yang dia ada. Oh, dia ada kereta mewah. Dia ada. Sebab kadang-kadang marketing saya tengok, mana-mana marketing, businessman, kesilapan dia apabila dia lebih menonjolkan dia punya harta berbanding kejayaan usaha dia. Untuk apa? Untuk apa you tunjukkan apa yang you ada? Oh, saya ada Mercedes, saya ada BMW, saya ada rumah banglo. Mana kata nak beli rumah di usia muda, kan? Jadilah seperti saya. Dia tunjuk harta, tapi dia tak tunjuk step dia macam mana. Sebab masyarakat zaman sekarang, yeah, communities kata in our days right now, dia lebih suka tengok usaha yang terjadi berbanding hasil. Ada yang orang usaha struggle sampai tak tidur malam tapi tak dapat apa rumah besar. Ada orang yang buat sikit je tapi dapat rumah besar. Sebab tu saya kata, saya tak suka tengok kejayaan. Saya tak suka tengok hasil. Tapi saya akan tengok usaha. Saya tengok usaha, apa yang dia buat. Maybe saya akan tengok semua. Saya tak akan mengkhususkan kepada seorang. Saya akan tengok semua. Saya akan tengok semua macam mana dia buat apa semua. Dan saya akan tengok usaha. Mana tengok myself. And saya akan cakap, Acap, kau dulu pernah buat. Why not kau cuba buat? That's why saya kata, saya jadikan diri saya sebagai role model. If saya buruk, if saya buat benda tak elok, if saya buat benda salah, buruklah saya. Gagallah saya. Betul tak? If saya buat orang kata benda yang baik, berjaya, berjayalah saya. Daripada awal tadi saya cakap, because we start from our own self. Orang dekat sekeliling, merekalah semangat kita dan merekalah tujuan kita. Kan? Tapi saya kata, if awak ada, saya taklah kata yang awak tak boleh nak ada role model lain, orang businessman ke, ada influencer ke, boleh buat je, tak ada salah. Tapi macam saya kata, jangan tengok hasil apa yang dia ada, tapi tengok usaha yang dia buat. Sebab mak ayah, dia tak tengok harta apa orang tu ada. Dia nak tengok macam mana usaha orang tu buat. Betul tak? So itulah cara dia. And that's why I put myself as priorities. Sebab saya kata, saya letakkan diri saya sebagai yang utama. Barulah saya tengok yang lain.
Mana kata kalau daripada sudut orang kata Islam pula, jadikan Rasulullah tu sebagai role model kita. Itu yang paling perlulah, paling wajib. Itulah kata rujukan kita. Kan? Bagi yang non-Muslim pun maybe ada rujukan-rujukan tokoh-tokoh mereka sendiri. Betul tak? So dekat situlah yang kita pegang. Apa-apa diri kita ni. Nak dengan tak nak, yes or no, nak take a step ataupun step back. Itu je. Terima kasih. Yang lain ada soalan ke? Tanya-tanya. Farhina, boleh tanya soalan. Cikgu. Macam cikgu cakap tadi, kita kena jadi confident apa semua kat diri kita kan? So kadang-kadang macam ramai je pelajar nak be confident tapi diorang takut kalau confident diorang tu sampai jadi over confident. And benda tu sampai kadang-kadang diorang takut nak jadi diri diorang sendiri. So macam mana tu cikgu? Macam je nak bandingkan confident dengan overconfident ataupun overconfident tu okay untuk boost our self-love macam tu. Alright, okay. Thanks Farah. Alright, macam kita nak bercakap pasal overconfident sebenarnya. Boleh kita nak overconfident. Tapi kita kena ready lah yang kita akan malu. Itu je. Kalau kita overconfident tu on point tak ada masalah. Tapi kalau kita overconfident benda tu salah, adakah kita bersedia untuk ambil risiko yang orang cakap, kau ni ya ke kau cakap ni? Nampak? That's why I kata boleh. Tapi you punya overconfident tu bukanlah overconfident sampai you nak merendahkan orang lain. Janganlah overconfident you tu overconfident sampai you nak orang kata cakap lah kau ni salah lah kau ni. Kau ni tak payahlah idea kau tak payah pakai. Kau ni salah kau merepek je. Jangan sampai tahap itu. Tahap itulah sebenarnya tak baik sebenarnya. Sebab apa? Kita ni ada abilities untuk buat something. Tapi disebabkan kita rasa diri kita betul je, orang takkan ikut kita. Tapi ada kata overconfident kita be like, sebenarnya saya yakin sangat sebenarnya kita boleh benda ni. And orang lain, iya ke? Tapi kalau jadi macam ni macam mana? Okay lah macam ni. What if kalau kita cuba dulu, then after if pun kita akan backup plan, then kita akan do it with your way. Ataupun maybe kita boleh collab dengan your way untuk kita being strong. Jadi solid benda tu untuk do something. Jadi benda-benda macam tu lah. It's okay tapi biarlah dengan cara yang berlimit. Bukan you overconfident sampai merendahkan orang. Macam saya, saya always overconfident. Macam contoh lah antara overconfident yang tak patut diikut. Saya KL baru ni, saya berjalan dengan kawan saya. Kita orang decide dalam mall lah, berjalan dalam mall. Nak cari apa? Nak cari kedai makan je pun. Siapa macam, oh ikut sini lah. Bergaduh mulut masing-masing. Tak tahu, kedai sini. Kedai naik. Dah sampai tingkat atas lah. Cari tak jumpa. Lepas tu cari K-Fry. Cari kedai K-Fry, restoran K-Fry. Kita nak makan kat K-Fry. Tak ada. Lah, tanya juga jaga kat situ. Sorry uncle, K-Fry kat mana? Oh, K-Fry, you turun bawah sekali dekat level lower ground. Dah dekat situ ada K-Fry. Kita orang naik sampai tingkat 4. Nampak tak overconfidence saya tu? Sepanjang turun tu kita mengaduh. Itulah kata kau overconfident sangat. Mana lah tahu bukan tempat dia. Boleh kita rasa macam mana lah tahu. Kan? Itulah dia. Tapi overconfident be like macam kita confident ada kat atas. Tapi kita kata kau rasa macam mana? Tak boleh macam ni. What if kita tanya orang dulu? Oh, okay boleh lah. Kita tanya orang dulu then. Kalau atas betul kita pergi betul atas. Nampak? Kita minta pandangan dulu. Kita minta pandangan. Kita minta tips. Ataupun kita cuba cari. Orang kata. Yelah. Cuba cari jalan dulu before kita nak pergi ke arah kita punya soal kata kita punya overconfident tu. Dapat Farah? Terima kasih cikgu. Alright, sama. Sekejap ni. Okay, sekejap. Tak apa-apa. Okay, soalan daripada okay, soalan daripada YouTube saya terlepas siapa nama dia. Sekejap ya. Okay, daripada Izzati Nabiha. Adakah insecure ni salah satu adik-beradik penyakit seperti anxiety ataupun insecure ni perasaan tak ada confidence sahaja? Soalan dia? Daripada Izzati perasaan Nabiha. Adakah insecure itu salah satu adik-beradik penyakit seperti anxiety ataupun insecure ni perasaan tak ada confidence sahaja? Oh tak. Dia actually insecurities ni bukan mental health lagi. Jangan salah faham kat situ. Mental health ni
dia ada dia lain categories. Dia lain insecurities ni adalah dia is come from kita punya mindset, is come from kita punya diri. Dia bukan datang daripada kita punya mental health. Masalah faham. Mental health ni bila mana, sebab tu saya kata kalau perasaan dia awal-awal saya kata ada tiga benda yang akan menyebabkan kita ni ada tiga kesan bila kita insecure. Yang pertama kita yalah kita rasa kurang dan sebagainya kan. Yang ketiga mula kita orang kata mengasingkan diri kita, dan yang ketiga dia barulah kita kemurungan. Kan barulah kita rasa stres. So dia bukan adik-beradik. Sama sekali bukanlah saudara mara. Apatah lagi sepupu sepapat. Tetapi ia lebih kepada aku kata apa, punca berlakunya anxiety ataupun mungkin menjadi punca berlakunya stres atau kemurungan. Oh, cikgu lag. Yeah. Cikgu lag. Saya lag. Sekarang suara dia tak? Kamera je tak. Itulah saya tengah lag tu pun. Tapi tak apalah kan, bukan tengok saya kan, nak tengok isi saya kan, boleh tak? InsyaAllah boleh. Okay. Yeah. Okay. So, sekejap. Okay, sekejap. Okay. Lag lagi ke? Sekejap lagi? Hmm. Tak apalah, tengok kamera saya kat situ, tapi suara kat sini. Boleh kan? Boleh. Sebab ini kat phone tu. Tu kat phone, ini kat ni. Tak apalah. Okay. So, apa tu saya kata? Bila kita bercakap berkaitan dengan insecurity, memang bukan sama sekali sama kategori dengan anxiety, depression ataupun overstress lain. Tapi insecurity-nya boleh menjadi punca sebenarnya, punca kepada sesuatu tu. Maka kata punca kepada kita nak lead ourselves toward overstress, bolehlah anxiety and boleh mengakibatkan depression. Okay, benda kata insecure ni sebenarnya keyakinan diri kita je. Dan dia hanya sekadar keyakinan diri kita. Dia bukanlah satu penyakit sebenarnya. Dia adalah satu habit. Beza dia. Mental health adalah satu penyakit. Tapi insecurities adalah satu habit. Perangai kita, sifat kita yang suka sangat nak membandingkan diri dengan orang, ataupun perangai kita yang suka sangat tak yakin dengan diri sendiri. Alright? So, dapat ya? Faham ya soalan? Alright. Okey, sebentar ya. Yang dalam ni ada soalan ke? Saya ada. Hello? Dengar ke? Dengar. Okey, soalan saya kan, kita setiap orang ada insecure dia sendiri. Macam mana kita nak react kalau kawan dengan kawan, maybe kita boleh cakap yang janganlah buat main dengan contoh dahi ke kan, dahi besar. Tadi macam saya tak dengar sangat suara. Macam mana? Macam ni. Contoh kalau kawan-kawan buat main pasal insecurity kita, contohnya kalau dahi kita besar ke kan, lepas tu dia orang buat benda tu sebagai gurauan, kita boleh cakap yang kita tak suka. Tapi kalau dengan family, mesti macam susah sikit nak cakap. So pada pendapat cikgu, apa yang kita patut buat sebenarnya? Cakap je or diam je? Sebenarnya dengan adik-adik lagi senang kita cakap. Kau ni, kau cakap macam ni je. Kau tahu tak kita keluar berbuat yang sama? Kita keluar perempuan yang sama. Tapi kalau parents, kakak dapat dia daripada mak lah. Cakap tu je. Nampak? Kita boleh convert perkataan-perkataan tu. Ataupun kalau saudara mara kan. Kau tahu kan kita ni satu keturunan. Habis ada sentak sekali. Sebab apa? Sebab kadang-kadang adik-adik ni, dia nak bergaduh tak ada poin lain dah. Nak bergurau tu kadang-kadang lebih. Kan? So, kita relatekan dengan pertelan darah. Lepas tu, dengan family senang. Sebab kalau kat situ dia faham lah. Kan? Kadang-kadang kalau melatah kan. Kau tahu lah melatah. Kakak saya datang melatah kata, benda jatuh kan. Kalau kat mak kau, and saya macam, dah tu kenapa dengan mama? Mama, kakak mama angah juga. Tak nampak? Benda macam tu, kita like macam cuba counter by cikgu, tak dengar suara. Lah cakap, itu something sebab, ya. Yeah.
Okay. So, maksudnya kita tadi, kira kita nak counter, by blood punya relationship. Aku dapat ni daripada echo, gema-gema. Dah. Untuk satu. Okay, saya dengar tak? Okay dah? Okay, dengar. So, maksudnya tadi, kita nak counter macam family kita ni adalah dengan cara blood lah, blood relationship. Eh, contoh lah kakak kita kata. Ataupun abang lah, sebab abang dah selalu cukup kuat menyakat. Dia kata, alah diamlah kau. Kau ni orang kata, dah lah gemuk. Contoh kan, cakap lah kat dia. Yang gemuk-gemuk ya abang main semasa kecil dulu. Masa kecil tak ada pula abang nak kata berkira sini gemuk. Oh, boleh je main sama-sama. Nampak? Dia pun macam, dia kata fikir, ikut kau lah. Sebab dia tahu betul-betul. Nampak? Itu kalau family lah. Actually kalau Fizan nak bagi tahu juga boleh, tak masalah. Cakap dia apalah, mandahi macam ni. Tak tahu keindah Allah yang telah mencipta dengan sebaik-baiknya. Cakap ke? Bila kata anda kata kita seorang manusia sentiasa berkata buruk tentang orang lain seperti mana kita berkata buruk tentang kesyarat Allah SWT. Bagi. Bila stepek kan. Maksudnya macam tu lah. Tapi macam kata bila berkait dengan orang luar itu sebenarnya something yang serious sebenarnya. Dia boleh jadi kata shaming. Tahu tak? So, bila dengan orang luar ni sebenarnya kita cuba sebab apa? Dengan adik-beradik, kita bergaduh macam mana pun, kita takkan baik. Dengan adik-beradik, kita pumpah-pumpah ataupun dengan mak ayah, kita pumpah macam mana pun, kita takkan baik. Tapi dengan orang luar ni agak serius sebab kalau kita bergaduh, boleh jadi memasang muka, boleh jadi tak kawan lah. Boleh jadi terputus dengan keturunan. So, soalan Hafizah tadi, you cuba counter dengan cara yang positif, tapi bukanlah cik gaduh. Bukanlah menceritakan tentang buruk dia balik. Tetapi you relatekan diri dia dengan diri you yang buatkan diri dia macam tak you juga. Betul juga. Nampak? So benda-benda macam tu lah. Macam tu lah. Kata abang kata kalau kau ni mata kecil sepet sini apa semua. Cakap lah. Kenapa perut kita keluar ni lain-lain ke bang? Nampak? Baru dia kata betul juga. Mana kata kalau dia nak kutuk kita sebenarnya dia tengah kutuk mak dia. Kan? Sebab mak dia keluarkan dia, and mak dia keluarkan kakak dia, adik dia. Macam itulah. Maybe Hafizah boleh try. Tapi dengan cara, biar dengan dada yang bergurau ya Hafizah. Yang menggunakan dada yang serius ataupun dada yang like nak bergaduh. Kau fikir aku keluar berdua? Jangan. Itu boleh datangkan gaduh. Tapi, elah. Habis abang tu, abang keluar berdua siapa? Saya ni keluar berdua siapa? Cuma fikir balik. Siapa fikir balik? Dia macam, masa dah kau? Itu. So, macam itulah. Mana kata intonasi kita guna tu yang menjadi kata dia lah kita punya gap antara abang kita untuk bergaduh atau tak bergaduh macam tu lah. Okay, terima kasih cikgu. Yeah. Okay, dah habis dah soalan kita. Sekali lagi terima kasih atas sharing dan di sesi Q&A tadi, sharing yang cikgu bagi sangat bermanfaat untuk kita orang semua. Sekarang saya akan serahkan kepada MC kita Dalila Wafiah untuk meneruskan majlis kita. Dipersilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Cikgu Ashraf Hakimi dan saudari Aina Huda atas sesi temubual dan Q&A sebentar tadi. Sekarang, itulah masa yang ditunggu-tunggu iaitu pengumuman bagi penonton yang memenangi cabutan bertuah. Kita mulakan dengan pemenang cabutan bertuah. Nurdini Hasanah binti Azizul Azman. Tanya. Penang yang kedua ialah Nur Fatihah binti Aminuddin. Tanya Fatihah. Dengan oleh Nur Liana Syahira binti Fahri. Tanya.
hari ini oleh Muhammad kami, Bung Haji Sari. Baiklah, pemenang yang terakhir dimenangi oleh Tanu Hana binti Mahari. Pernah juga untuk menjadi pemenang sambutan bertuah yang terakhir. Seterusnya, saya akan mengumumkan 5 orang penonton yang aktif di ruangan komen sepanjang program ini berlangsung. Jadi pemenang boleh bersedia untuk screenshot sebagai bukti anda memenangi penonton yang aktif. Jadi pemenang yang pertama dimenangi oleh Amira Farahani. Pemenang kedua dimenangi oleh Nis Iman. Pemenang ketiga dimenangi oleh Danish Hakim. Pemenang keempat dimenangi oleh Ju dengan U 3 kali. Dan akhir sekali, pemenang yang kelima ialah Sarah Rosman. Dan tanya kepada semua pemenang-pemenang yang mendapat hadiah wang tunai daripada kami. Para pemenang akan dihubungi oleh pihak kami dalam masa yang terdekat. Untuk pemenang penonton yang aktif pula, pemenang boleh menghantar gambar screenshot tersebut ke Instagram kami. Terima kasih kepada para hadirin kerana sudi hadir bagi menjayakan webinar kami, Kikik Securities yang telah diadakan. Diingatkan semula kepada para hadirin untuk mengisi kehadiran di link yang disediakan yang akan dipaparkan di ruangan komen untuk mendapatkan e-sijil sebagai tanda penghargaan daripada pihak kami. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kami mengakhiri webinar kita pada hari ini, kami akan sertakan sebuah lagi video pendek ahli jawatankuasa yang telah berusaha keras menjayakan webinar ini. Sorry, cikgu ada kata-kata akhir ke sebelum kita tutup? Dan okay, sila, cikgu sila berikan kata-kata terakhir. Alright, kata terakhir ya. Maksudnya the last word, insyaAllah better mana yang saya sampaikan itu. Semoga bermanfaat untuk semua dan semoga kenalah dengan tajuk kita pada hari ini dan juga dengan tujuan kenapa kita buat program hari ini, iaitu Kikik Insecurities. Kita nak buat secure dalam diri kita. Satu je saya nak beritahu, apa pun jadi, siapa pun kita, apa pun kita ada, kita just kena bersyukur and kita kena tahu sebenarnya apa yang kita ada itulah yang mengajar kita untuk kita sama ada kita keep on improve ourselves ataupun untuk kita pertingkatkan lagi kita punya kejayaan. Dan kegagalan itulah sebagai satu pelajaran. InsyaAllah saya harap setiap kata-kata ataupun mula kata the key point saya sebut, main point saya sebut tu awak boleh jadikan sebagai rujukan hidup awak dan juga gunakan untuk orang lain juga. Anda kata ada kawan-kawan awak yang insecure ataupun mungkin kawan-kawan awak datang yang tanya macam mana nak buat, maka gunalah apa yang awak ada hari ni. Taklah banyak saya bagi, apa yang saya bagi adalah berkaitan dengan apa yang kita mampu. Dan kita dah manusia biasa, kita akan gagal dan kita akan berjaya. Dengan kesabaran, dengan berkat kesabaran, dengan berkat usaha kita, insyaAllah apa yang kita buat, apa yang kita nak, mimpi itu akan menjadi satu kenyataan dan mimpi itulah yang akan membuatkan kita menjadi seorang yang mempunyai hala tuju dalam kehidupan kita. Jadi mana yang baik itu datang dari Allah SWT dan mana yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Dan insyaAllah bagi yang kat luar, yang di YouTube terutamanya ataupun yang kata UiTM sendiri, kalau ada mana-mana UiTM ataupun mungkin ada benda-benda IPT, sekolah ataupun NGO-NGO yang dijemput saya berprogram juga, boleh cari saya dekat social media, Cikgu Acap, sama ada di TikTok ataupun di Instagram, hanya DM sahaja dan kita nak buat program sama, insyaAllah kita boleh collect lagi sama ada bersemuka maupun secara offline, insyaAllah. Jadi sekian dari saya, do the best, okay, good luck especially pada inilah pelajar-pelajar kita ini yang kuas apa, hotel dan belanjungan Pelancongan, Kosnan. Tourism kan? Tourism. Pula for your remarks, ada pesarah lah ni? Ada you punya pesarah lah ni? Dia tengok kat YouTube. Kepada madam, bagi makan lebih sikit untuk diorang. Dia dah struggle lebih ni. Madam, dia dah berjayakan. Saya tengok marketing pun memang the best lah marketing yang dia buat. Dekat TikTok, banyak video dia buat. Memang saya seronok. And I enjoy the program. InsyaAllah madam, mana kata ini dia orang tak bodek saya madam, jadi dia tak bodek saya. Dia tak bayar saya lebih untuk saya beritahu dia tapi mana kata dia kata your student is the best student, seronok dengan your student. Okay, so terima kasih sebab sudi terima saya untuk jadi speaker for you guys punya apa madam punya student lah punya program.
And insyaAllah nanti kalau ada masa kita berjumpa di UiTM Dungun kalau ada program bersemuka dan sebagainya. And thanks a lot student, thanks a lot for you guys, thanks a lot to Madam, and thanks a lot for the viewers sama ada di Google Meet ataupun di YouTube. So itu sahaja dari saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi, ada berjumpa lagi di lain program insyaAllah. Terima kasih Cikgu Ashraf. Jadi sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, kami sertakan sebuah lagi video pendek ahli jawatankuasa yang telah berusaha keras menjayakan webinar ini. Terima kasih kepada ahli-ahli jawatankuasa yang telah mengorbankan masa mereka untuk menjayakan webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemimpin program kami, Tuan Razilah Binti Ahmad, yang pemimpin kami di sini. Kami berharap dapat membangkakan dan tidak mengecewakan bila kami. Ingatkan juga kepada penonton untuk berlangsung untuk subscribe YouTube channel FSP Vietnam Sawan Terengganu. Dan berakhirlah kita pada hari ini. Saya ingin maaf kerana ada beberapa yang tidak dapat memahami. Mereka tidak terlalu banyak.